Ecco Nadia.
Testing, testing. Testing, bergema tak? Tak ada, tak ada. Okey. Tak ada, okey. Padahal dekat je. Pula pasal. Aduh. Bercahaya. Gelap Okey. sikit atas ni, dia ni. Sebab ke arah sana kan? Saya takut muka saya besar sangat. Oh, dekat. Saya testing share slide ya. Kalau share slide memang tak nampak muka dah kan? Oh, itulah. Teruslah. Akak nampak? Nampak? Sebab nanti saya ada nak pergi-pergi ke apa Google untuk search Scopus, boleh je kan dia Ah, boleh. macam ni kan Ah, cuba try. Ah, kan tu nampak? Hmm, boleh. okey stop sharing. Itulah yang Webex ni. Rasa Google Meet pun macam tu juga kan? Dia macam bila share dah tak ada kan? Ah, kalau kita share full screen, kita tak nampak. Student kadang nak angkat tangan ke kan, tak perasan. Dia dah mesh. Kita balik sekejap eh. Gelap lagi tak? Apa? Hai Dr. Ramesh. So early ya. Welcome Dr. Early. Ramesh. Hai Dr. Ramesh. Participant dah start masuk. Oh. Awal. Siapa yang standby slide selain daripada panel? Irfah tu siapa? Irfah ada slide kan? Ada slide yang ni je lah, yang Nadia punya. Yang dengan tu. Just in case tapi lah. Kita orang just in case lah. Tapi kita orang share sendiri pun boleh. Ya, ya. Oh, okay. Mana tahu tiba-tiba terhilang ke hang ke kan? Boleh, boleh.
Malu nak share sebenarnya. Orang yang tengok ni lagi bagus-bagus. Aduh. Okey je, sama je kita. Masing-masing masih belajar kan? Baru. Nah. Sorry. Saya buat macam macam kelas je lah. Agaklah kita orang student yang tak tahu apa-apa. Kan power dah. Dah banyak kali. Takut Kak Su. Okey tak line Kak Su? Okey. Okey kan? Kak Su buat PhD kat mana Kak Su? TM. Sama juga budak Jiha. Cuma dia top student. Cepat dia habis. Kita tak. Alah, mana ada. Tak adalah. Assalamualaikum. Kak Syafal. Kak Su ni mengajar. Waalaikumsalam. Salam. Ah, Dr. Syafal. Syafal dari PGI. Dr. Syafal, sebelum ni WhatsApp je. Assalamualaikum, Dr. Suwana. Waalaikumsalam. Terima kasih Suci jadi speaker kita untuk hari ni. Terima kasih menjemput kami. Sama. Dr. Syafaf dekat KAG? Bukan, saya KJM. Oh, okey, Jasin. Hmm. Itulah, saya ajar Jasin Sam ni tapi tak pergi, online je. Apa entrepreneurship kan? Oh, tapi online dengan MGT. Betul. Cuma yang ada final year project saja yang kena balik. Yang lain tu kita ODL macam biasa. So tak dapat lah jumpa. Tapi tak tahu lagi Sam depan lagi ada Jasin lagi ke kan? Betul. Sebab lecturer baru biasanya Jasin dulu kan? Itulah. Nanti dah telah Jasin, tengok-tengok Jasin. InsyaAllah. Lendu pernah sampai. Tapi masa konvo dululah. Masa student dulu. Oh, doktor dekat KBM kan? KBM. Oh, okey. Tak apa, nanti KAG nanti selalu kena pergi pun. Ada apa-apa event ke memang KAG. InsyaAllah sampai nanti. Itulah. KJM pun tanta sampai sebab ada ENT punya projek tu kan? Yang innovation tu. Betul, ujung semester nanti yang kena present tu kan? Betul. Selalu buat dekat library Jasin. Library Jasin. Itulah. Kita tunggu ya. Kita nak bagi bagi masa sikit ke? Nak tunggu participant ramai sikit? Tunggu Dr. Mas. Kita tunggu dulu lah kot kan? Boleh. Kita santai-santai je. Betul? Just knowledge sharing session je. Dah makan dah semua? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Belum. Kak Su? Dah belanja. Nak belanja. Datanglah Melaka, makan rasa pedas. Tu datang Melaka. Kita berdira je. Kita ada rezeki tu sampai Melaka. Kak Suhana ni orang kena datang. Datang Melaka. Macam-macam makanan ada.
Jam saya dah 2:30 petang. Boleh kita tunggu dalam 3 minit lagi? Kita start 2:35. Boleh, boleh doktor. Boleh. Boleh, boleh. Alright, terima kasih. Sama. Okey, baiklah. Serta kita ada lebih kurang 25 lah maksud saya. Boleh kita mulakan? Boleh, Doktor. Introduction pun dah ambil masa 5 minit juga kan? So kita mulakan lah ya. So yang lain tu insyaAllah kejap lagi dia join lah. Baik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Yang berusaha Puan Fatimah binti Hashim, Ketua Kluster Pembangunan Latihan UiTM Cawangan Melaka, Penyelaras JPU Dr. Syafal, okay, Penyelaras Penyelaras PGI, Pensyarah-pensyarah dan seterusnya semua peserta pada petang ini. Apa khabar semua? Sihat? Sihat. Sihat ya, Alhamdulillah. Baik, selamat datang ke sesi perkongsian bersama penulis penerbitan berimpak tinggi. Apa pilihan yang kita ada? Okey, tajuk kita pada petang ini memang sangat menarik. Okey, sejak kebelakangan ni kita dah rasa bahang. Okey, bahang untuk buat penerbitan berimpak tinggi. Okey, apatah lagi
bermula pada semester ni kan, my ATP kita dah berubah, 20% kita kena fokus kepada publication kan. Okay, jadi semua orang looking forward lah, okay, untuk tajuk-tajuk seperti ini untuk bantu kita tingkatkan skills kita dengan ilmu-ilmu yang latest lah berkenaan dengan macam mana kita nak terbitkan penerbitan yang berimpak tinggi ni. Okay. Alright, selamat datang sekali lagi. Okay, sebelum tu, untuk maklumat semua, program ini adalah anjuran unit jurnal dan penerbitan Universiti UiT Melaka, JPU. Okay, penyelaras dia pun ada dekat sini hari ini, Dr. Syafa. Dengan kerjasama bahagian UCAT, okay, UiT Melaka. Alright, sebelum saya jemput panel penceramah kita pada hari ini, eloklah saya perkenalkan dulu. Okay, kata orang tak kenal maka tak cinta kan? Alright, hari ini kita sangat-sangat bertuah kerana kita ada seorang penceramah yang kita jemput khas daripada UiM Johor, okay, kampus Pasir Gudang. Okay. Terima kasih Dr. Suhana. Okay, nama beliau adalah Dr. Suhana binti Muhammad. Okay. Beliau merupakan pensyarah kanan di Fakulti Pengurusan Perniagaan, okay, UiTM Mara, UiTM Johor, kampus Pasir Gudang. Okay, terima kasih doktor join kita hari ini walaupun hari ini Johor cuti kan doktor? Jumaat petang pula kan? Terima kasih juga jumpa saya, Dr. Mas dan semua. Alhamdulillah, sharing-sharing kita santai-santainya yeah. Hari Jumaat. Alhamdulillah, okay, terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kami pada petang ni. Alright. Saya share sedikit latar belakang Dr. Suhana. Okay, Dr. Suhana actually sedang completekan correction PhD. Dah viva, dah selamat viva. Alhamdulillah, tahniah sekali lagi Dr. Alhamdulillah. Yang sudah kan? Dan Dr. dah mempunyai pengalaman kerja selama hampir 24 tahun ya. 13 tahun sebagai pendidik. Okay. Keseluruhannya lebih kurang 24 tahun lah. Okay, sangat berpengalaman. Dan teaching areasnya adalah dalam bidang finance, entrepreneurship, real estate investment trust, investment, banking and corporate finance. Right? In term of research grant, okay, doktor sudah secured estimated around RM425,000 research project eh, in total lah. Okay, tahniah doktor. Dan juga mempunyai publication total of 131, okay, 131 publications yang merangkumi 7 research book and book, 13 chapter in research book, okay, chapter in book, 33 journal articles, 26 conference proceedings dan 52 general publications, for example newspaper, magazines, newsletters, okay, sangat-sangat membanggakanlah pencapaian ni. Dan doktor juga alumni UiTM kan? Dulu degree dengan master. Okay, sama lah. Semua degree master semua UiTM doktor. Alhamdulillah. Aset ni, aset UiTM. Okay, baiklah untuk petang ni doktor akan sharing dengan kita publication index era kan doktor? Serta publication magazine, newsletter, articles. And then doktor Najihah Nadia iaitu speaker kedua kita akan berkongsi tentang publication di Scopus dengan WOS. Okay, jadi untuk sesi pertama saya akan invite Dr. Suhana dulu, okay, untuk berkongsi dengan kita dan at the end of the session akan di-allocate dalam 15 ke 20 minit untuk soal jawab lah. Okay, mana yang malu-malu boleh type, mana yang berani boleh cakap sendiri, okay, tanya sendiri soalan. Di akhir sesi doktor nanti eh. Okay. So jangan risau, insyaAllah saya akan tolong bacakan soalan. Okay doktor, boleh kita mulakan? Boleh, Alhamdulillah. Terima kasih. Okay, dipersilakan doktor. Okay, session. Boleh nampak ke Dr. Mas dan boleh, semua? Boleh doktor. Boleh, boleh. Okay, Alhamdulillah. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir bitamim bil hayr. Allahumma yassir wa la tu'assir bitamim bil hayr. Allahumma yassir wa la tu'assir bitamim bil hayr. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana dengan limpah kurnia izin dan berkenannya dapatlah kita sama-sama hari ini kan Dr. Mas.
Dengan semua rakan-rakan di UiTM Melaka, kenapa saya panggil rakan-rakan? Sebab memang kita ni satu keluarga, keluarga Malaysia, keluarga UiTM, satu Malaysia kan? Terima kasih saya ucapkan kepada semua rakan-rakan di UiTM Melaka lah kerana sudi menjemput saya jauh dekat selatan tanah air ni yang sepadan dengan Batam dan Singapura. Alhamdulillah dapat juga berkongsi dengan rakan-rakan di UiTM Melaka. Apa begitu pada pendapat saya, walaupun apa yang saya nak kongsikan ni berkenaan dengan topik yang kita akan kupas, saya berharap janganlah letak harapan yang tinggi pada saya kan. Saya berkongsi apa yang saya telah lakukan. InsyaAllah kalau ada apa yang ingin tahu lebih lanjut boleh bertanya. Kalau mungkin tak mencapai ekspektasi, saya minta maaf lah. Sebab ini adalah skop yang saya pada pendapat saya paling sesuai untuk kita kongsikan pada petang ini. Sebab waktu yang terhad dalam masa satu jam ni, insyaAllah kita manfaatkan sama-sama untuk mendapat tips and tricks pada saya. Macam mana untuk kita survive dalam game dekat sebagai seorang ahli akademik. Jadi kalau tengok dekat skill sana ada tulis, if you don't have what you want, work harder. Memang kita tak ada pilihan. Memang tak ada pilihan lah Dr. Mal. Semua kita betul. Kena buat saja. Kita nak kita kena kerja keras eh. Betul, memang kena buat sungguh-sungguh kerja keras. Cuma saya punya keywords je, strategize kerja kita. Jangan bila sampai hujung tahun, alamak apa saya buat ni setahun ni lah macam tu. Sayang rugi pada pendapat saya kan. Jadi tak gerak. Okay, gerak. Jadi hari ni hari yang barakah lah, hari Jumaat yang barakah Dr. Mas. Dapatlah kita sama-sama sharing-sharing lah kan. Apa penerbitan berimpak tinggi yang kita boleh pilih untuk kita laksanakan oleh saya lah daripada kampus Pasir Gudang. So sedikitlah pengenalan, tu gambar terbaru. Cik gambar terbaru. Apa ni, saya bicara finance. Betul saya ada 23 tahun, 24 tahun lah pengalaman dekat industri dan juga UiTM. Hobi saya dengar radio, tonton Netflix dan juga Disney Channel. In fact sekarang pun tengah dengar radio juga ni sambil-sambil bercerita-bercerita ni. Multitasking betul ni. Betul-betul lah. Multitasking memang saya suka dengar radio. Jadi untuk hari ini saya berharaplah, saya berharap bila akhir perkongsian untuk saya yang saya jalankan pada hari ini, semua rakan-rakan akan dapat, wah inilah dunia akademik yang sebenar. Dia dapat juga kenal pasti macam mana kita nak mulakan ya, penerbitan berimpak tinggi ni, berimpak dan seterusnya dapatlah tunjukkan inilah kepentingan penerbitan ni, berimpak tinggi ni, bukan sahaja pada kita, bukan sahaja pada universiti, malah kepada seluruh yang berada berdekatan dengan kita. Itulah saya harap akan sama-samalah kita faham. Jadi skop perkongsian saya Dr. Mas dan juga rakan-rakan yang ada pada petani. Mula-mula kita nak kenal apakah dunia akademik yang sebenar. Macam mana nak mulakan? Apa kepentingan semua ni kepada kita? Dan adakah visibility ni ada untuk UiTM saja ke ataupun akan ada impak juga pada kita? Seterusnya kesimpulan dan refleksi atas talian. So refleksi atas talian tu nanti saya ada dua soalan nak minta rakan-rakan semua jawab dalam mentimeter. Jadi tolong jawablah semua. Suka-suka sonok-sonok je kan. Okay boleh semua yang ada kita sekejap saya tengok siapa yang ada dalam ni. Dr. Mas, ramai yang ada dalam ni kan, tolong. Ada hampir 81 dah ni. Alhamdulillah, terima kasih lah kerana sugi kan tengok kan petang ni kan Dr. Mas. Mesti kena dengar. Penting ni untuk publication ni. Sebelum tu disebabkan saya baru saja graduate sebagai certified HRDF trainer. So saya sukalah untuk kongsikan dengan rakan-rakan semua tentang keselamatan. Jadi kita tak kena tahu di tempat kerja kita ni ada bahaya-bahaya tertentu. Contohnya ada bahaya bahan kimia. So harap semua kena hati-hatilah
apa lebih-lebih lagi kalau kita masuk tempat-tempat tertentu ada wap ke, ada gas ke ataupun so, kita dah lama kan tak bekerja di pejabat, mungkin ada abu, ada hama-hama yang tertentu, tolong bersihkanlah dan selamatkan diri kita daripada bahaya kimia. Selain tu ada bahaya fizikal juga, contohnya dari segi kalau kita pergi, contoh ada rakan-rakan yang akan pergi ke makmal, so pastikan tak ada bahaya dari segi mekanikal, elektrik, dari segi bising, getaran, ketinggian, haba, tekanan dan sebagainya, pastikan selamat daripada bahaya fizikal dan juga bahaya biologikal. Ada bakteria tertentu, virus tertentu, macam sekarang kita digalakkan untuk menggunakan mask panjang masa guna. Sebab bila kawasan tertutup ni kita risau senang virus untuk kita dijangkiti. Lagi untuk Omicron ni kan yang langsung tak ada gejala kan. Selain daripada tu psikososial, ada keganasan apa ni, seksual lah, tekanan rakan sekerja, jiran, keluarga atau ini paling bajilah pada saya penyalahgunaan dadah kita. Mungkin ada yang terlibat dengan HCP, tahu ada kes-kes tertentu dekat kampus kan. So harap kita sama-sama lah dapat membendung bahaya psikososial. Dan akhir sekali bahaya ergonomik ni apa dia? Bahaya ergonomik ni yang berkaitan macam kita lah sekarang, kita tengah duduk. Kita tengah duduk pastikan postur badan kita apa semua mesti dalam keadaan yang stabil supaya kita tak ada akan berlaku perkara seperti sejujurnya pergi belakang, sip dis dan ada tertentu dan kita tak nak benda terbangun, terjatuh pula kan. Jadi saya pun berharap rakan-rakan semua yang tengah berada di dalam office tu tengok belatas tu ada tak apa-apa yang boleh membahayakan kita, ataupun tengok dekat bawah kerusi tu macam mana ni, ada tak yang membahayakan kita ni. Semua bahaya ergonomik lah yang perlu kita perhatikan supaya kita tak terlibat dengan bahaya tersebut. Jadi sebelum kita mulakan, mari kita panaskan badan dulu Dr. Mas. Kita buat exercise sikit lah kan. Yeay, Dr. Mas yo. Boleh kan? Okey, rakan-rakan semua harap boleh buka kamera supaya kita sama-sama dapat dapat buat exercise ni. Jadi macam lebih seronok lah sikit kan. Okay, kita akan buat exercise ni lebih kurang dalam 3 kali lah. Jadi macam macam lega sikit lah sebab kita ni kan baru je apa ni makan tengah hari. Alamak, lagilah siapa yang makan nasi kandar, nasi padang, nasi lemak, nasi ayam, nasi biryani semua tu kan. Jadi aduh, air lemak semua. Jadi kita mengelakkan daripada mengantuk. Mari kita sama-sama. Okay, ready semua? Semua dah ready. Saya tak nampak muka ni Dr. Mas. Saya nampak muka doktor dengan muka saya je ni. Okey, itulah saya pun tak nampak. Tapi tak apa, saya harap semua nampak. Jadi nanti kita berbual sama-sama. Okey, minta tolong rakan-rakan teknikal ke apa boleh ambil gambar kawan-kawan yang buka kamera yang sama-sama stretching. Okey, yang pertama semua tarik nafas semua. So kita akan buat ni naikkan kita punya bahu ni selama 3 kali. Okay, seronok-seronok sikit petang ni kan. Okay, first kita buat sekali je lah. Masa pun tak ada, kita buat sekali je. So kita naikkan shoulder kita 3 kali ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Okay, 1, 2 mula. 1, 2, 3. Okay, leka sikit. Boleh? Boleh. Okey, yang seterusnya kita rotate kita punya apa ni, neck kita. Kita punya leher. 1, 2, gila. Okey, boleh. Seterusnya kita pusingkan kepala. Pusinglah kan, ikut. Macam tu. 1, 2. Tiga. Jangan pening, jangan pusing ya. Jangan pusing terjatuh pula kan. Okey, yang seterusnya kita buat tunduk dan angkat kepala. 1, 2, 3. Okey, macam mana semua? Dr. Najiha okey ke tu? Okey. Okey, seterusnya kita buat ini. Okey, 1,
Dua, belah kiri pula. Kanan pula, satu. Kiri pula, dua. Tekan pula, last, tiga. Okey, dan seterusnya, ini kena gerak sikit ke belakang. Kita punya kerusi tu, kita buat legs, kita punya kaki, ups and down. Okey, belah kanan dan belah kanan turun satu, belah kiri dan seterusnya. Kanan dulu, satu, turun, kiri pula, satu, turun, kanan balik, satu, yang kedua, kiri pula, kiri, yang kedua, kanan balik, tiga, kanan, tiga, kiri. Okey, yang terakhir, yang terakhir. Kita selesakan kita punya band hold. Kita cuba gerak ke depan. Kita punya ialah badan. Satu. Dua. Tiga. Okey. Alhamdulillah. Macam mana semua? Dah rasa selesa? Sodok? Dapat? Selesa. Okey, alhamdulillah. So, macam mana dengan Dr. Mas, Dr. Tifa, Dr. Virus, semua dah okey ke? Lega sikit kan? Okey, nanti boleh ambil exercise ni untuk buat dalam kelas kalau ada kelas online tu kan? Jadi tak adalah pelajar-pelajar kita ala lemau je kan? Okey, Alim nak teruskan. Kalau puasa okay. Dekat ni kan sesuai sangat lah. Betul. Ini kan kelas petang. Lama saya pun banyak kelas petang. 12.2, 2.4. Itu memang waktu kritikal tu. Okay, jadi kita dah nak mulakan. Apa dia dunia akademik? Dunia akademik adalah dunia yang paling pada pendapat saya amat mencabar. Mencabar. Dan memerlukan tenaga, memerlukan idea kita, memerlukan flexibility, memerlukan keupayaan. Kenapa tenaga? Sebab kita kena buat macam-macam benda. Kita kena hasilkan pelbagai output. Idea tak putus-putus kena keluarkan idea dalam meeting. Curriculum review lah, buat inovasi lah, paper lagi, kolaborasi lagi, semua macam-macam. Flexibility. Macam ni lah sekarang contohnya dijemput untuk sharing session. Bukan hari bekerja. Macam saya dekat Johor hari ni cuti. Kena ada flexibility. Takkan tak boleh kalau ikut masa saya, tak boleh. Kita kena ada flexibility kat situ. Selain daripada tu, macam nanti kita akan kelas online, tiba-tiba kita pelajar tak free, kita nak kena buat meeting malam ke apa pun sama, kena ada flexibility kat situ. Dan juga yang paling utama, kena ada keupayaan. Keupayaan ni sebenarnya paling utama lah pada saya. Sebab kalau kita ada tenaga tapi kita tak berupaya, kita tak push diri kita to the limit. Dapat saya memang sukalah untuk kita capai apa yang kita nak capai tadi. Kita dah tahu kita kena work hard kan? Tapi kita tak semangat pula. So, susah sikitlah macam tu pada tempat saya kan? Jadi ini mungkin saya masa saya memula masuk UiTM 2009 dengan grade di 45, tak ada senior yang memang betul-betul share on kita macam ni lah. Jadi saya pada pendapat saya sebagai senior lah, walaupun sama je ramai grade dengan saya, cuma pada saya, saya kena share lah dengan semua. Lagi-lagi kalau ramai pesara baru, okay, mana hal tuju mereka. So inilah yang kita kena perhatikan, perhalusi supaya kita tak tersasar jauh daripada tugas kita. Kita kena ingat kita punya grade tu datang dengan tanggungjawab dan amanah yang wajib kita lunaskan pada setiap tahun. Macam mana kita. Jadi kalau kita tengok kat sini dari segi ATP, dari segi kita punya syarahan KS, kita wajib lunaskan sebanyak ada yang dapat 12, ada yang dapat 14, 16, 18. Keberadaan kita selama seminggu dekat kampus perlu berapa jam? 39 jam. Yang ni wajib. Sekiranya tak capai, pada saya mustahil kita tak boleh capai 39. Mesti boleh kan? Cuma macam mana kita manfaatkan masa yang kita ada dekat dalam kampus.
Seterusnya K1. Saya pasti ramai yang mengajar diploma ada masalah sikitlah dari segi penilaian. Cuma insyaAllah bila anda sama-sama workout dengan KPP atau KK, insyaAllah ada sesuatu untuk anda. Sebab kali ikutkan kat sini ada banyak cara untuk kita dapatkan penilaian. Seterusnya ini kita tak ada, tak boleh lari. Academician, nama sebagai seorang pensyarah, kita bukan sahaja pergi mengajar saja. Kita perlu buat tugasan lain seperti penyelidikan dan semua dia punya R&D, research and development tu kena ada semua dalam dalam K2 tu ada banyak kan pilihan kan. Pada saya memang kita kena laksanakan. Dan seterusnya inilah yang saya cakap, oh kita busy-busy, ha, inilah busy-busy. K3, khidmat kita bukan setakat pada universiti tetapi pembangunan pelajar, kepada masyarakat dan seterusnya. Kenapa benda ni perlu saya tunjulkan untuk sharing session ini? Supaya kita patah balik apa tujuan kita berada di sini. Supaya kita tak lari jauh daripada apa yang diamanahkan kepada kita. Kita kena ingat macam kita orang Islam, setiap satu sen yang dibayar kepada kita ada dia punya tugas dan amanah yang kita wajib lunaskan. Jangan lupa. Jadi kita sama-samalah buat apa yang terbaik untuk semua, untuk universiti dan digital. So ini antara projek yang kita disarankan untuk buat. Wah, kalau 16-18 jam macam mana yang nak buat? Kita kena buat, kena slow in lah. Macam mana kita nak buat tu? Kita, saya pasti semalam ramai yang terlibat dengan MI3CST kalau tak silap saya, Dr. Mas kan. Sebab saya pun salah seorang daripada reviewer. Terima kasih juga UITM Melaka banyak kali juga jemput saya sebagai reviewer. Sangat-sangat besar hati dapat bersama terlibat dengan conference yang sudah beberapa kali dianjurkan. Kita ada tugasan untuk evaluate program, jadi co-supervisor, jadi supervisor, join conference, jadi invited speaker macam ni, buat academic visit untuk subjek, buat projek usahawanan, buat commercialization ataupun expert exchange. Expert exchange ni bukan setakat dengan universiti luar je. Malah kalau kita dengan ILP pun boleh, college community pun boleh, semua boleh. Semua tu kena boleh kita laksanakan. Cuma yang kita kena ingat yang ini yang penting ni, research project publication, research development publication dan dapatkan juga grant. So saya rasa semua ingat ni kan? Betul tak Dr. Mas? Dr. Mas, yeah. Ni kan? So, ini adalah pada saya strategi. Strategi to be a successful lecturer. Successful lecturer, kita bukan setakat mengajar. Kalau mengajar je satu je daripada berapa banyak ni kan? Betul. So kena ada teaching, supervision. Supervision ni jangan ingat saya tak ada student master PhD. Bukan. Student diploma pun kita supervise juga untuk projek-projek mereka. Lakukan supervision tu dengan betul kan? Okay, lagi research, kita buat publication, kita buat innovation. Tapi saya 18 jam lah. Macam mana Kak Su? Semua orang panggil saya Kak Su tau dekat UITM Mas Budang. Boleh buat innovation. Kalau kita tak sempat 18 jam tu, banyak sangat memang tak sempat, buatlah innovation PMP. Kan teaching and learning kan boleh buat kan. Bukan setakat innovation kita boleh buat, kita boleh buat research on PMP. Tengok memang sebenarnya jalan tu ada, cuma kita sedar atau tak saja. Seterusnya perundingan ni sebenarnya susah nak dapat. Tapi insyaAllah sekiranya rakan-rakan dijemput menjadi speaker yang ambil masa contohnya 5 jam, 1 hari yang ada bayaran yang lebih, boleh daftarkan sebagai konsultasi. Seterusnya menjadi terlibat dengan pengurusan, jadi AJK dan sebagainya, macam program ni kan. Siapa pengarah, siapa moderator, siapa teknikal, ni semua adalah termasuk dalam leadership ataupun management. Dan ini semua sekiranya kita berjaya laksanakan
Ada saya memang ada seorang successful lecturer. Walaupun kita ni biasa-biasa, kita bukan siapa-siapa, tapi semua ni kita ada dan kita terjemahkan dapat masuk dalam MyATP adalah successful lecturer. Setiap satu ni pastikan. Dari pendapat saya untuk SKT ni, kita untuk kita letak SKT ni, kita letak yang biasa pun tak apa, yang minimum pun tak apa. Cuma dari segi achievable, kita kena letak yang maksimum lah. Teacher Alan ni memang maksimum kalau 16-18. Supervision ni K1. Inilah tadi research and publication. Dalam ni ada macam-macam. Ada research, ada review, ada conference, ada macam-macam. Consultation ni pun masuk dalam K2 juga. Expertise lah. Macam jadi speaker untuk pelajar pun tak apa. Itu adalah expertise. Boleh masuk dalam expertise sebagai speaker kan. And then innovation and entrepreneurship sama juga, K2 juga banyak dalam K2 tu banyak, dan seterusnya services and administration. Jadi nampak macam banyak, tapi bila kita betul-betul buat, semua ada, insyaAllah semua ada. Jadi saya harap Saya nak minta kawan-kawan semua cuba jawab soalan ni. Soalan yang ada ni yang saya bagi, saya akan letak di mana ni, di chat box eh? Di chat box. Tengok boleh klik link tu ataupun boleh scan QR tu ya. Sekejap saya cuba masukkan kat mana ni nak masuk. Ataupun boleh klik tak? Boleh ni tak? Okey, saya sudah dapat masuk chat. Okey, cuba isikan. Dan kita akan tengok jawab dia punya. Kita akan tengok jawapan dia. Cuba jawab sebentar. Kita memang kena type ya jawapan dia. Dia ada ada drop down menu ke? Tak ada. Saya kita tak type ada pilihan jawapan. Ada pilihan jawapan. Ada pilihan. Saya punya line handphone ni slow sikit. Saya scan. Jadi daripada situ, apa yang kawan-kawan dah ada, apa yang belum ada? Okey. Ni saya cuba dekat laptop lah. Okey. Apa yang belum ada? Apa yang belum ada? Mari kita jawab. Saya share dia punya result dia. Saya share result dia. Ini yang kawan-kawan semua tulis. Apa yang dah ada, apa yang tak ada. Kita tengok. Oh, yang pertama penerbitan jika majalah. Oh, tengok dia bertukar-tukar. Dapat tak? Jawab. Tak apa. Kita ada masa insyaAllah. Dapat semua. Okay. 2-3 minit. Okay. Apa lagi? Kita tengok bertukar tak? Nampaknya penerbitan yang umum yang ramai yang kurang eh. Okay, yang kedua apa? Gerai penyelidikan. Yang ketiga okey. Wah, ramai terlibat dengan inovasi. Bagus. Alhamdulillah. Tahniah semua. Nampak kan? Dr. Jihar, Dr. Mas, Dr. Ifa semua nampak eh result ni kan? Nampak. So nampak ramai yang maknanya tercari-cari untuk terbitkan. Apa ni, artikel dalam majalah dan akhbar dan gerai penyelidikan. Okay. So saya buat kesimpulan kat sini, paling banyak memang nak terbitkan dalam umum, general publication dan lain-lain tu, dan juga dalam gerai penyelidikan. Okay. Tak apa, nanti kita tengok apa lagi yang kita boleh buat. Okey, seterusnya kalau tengok dekat sini, tadi semua dah tengok kan, maknanya ramai yang tercari-cari macam mana peluang untuk publish dalam artikel, general publication, artikel majalah dan juga umum, dan juga nak cari gerai. So, tak apa, macam mana nak mula? Yang pertama senang je, pada pendapat saya ini yang tuan puan kena buat, kolaborasi. So kita kena ingat dekat dalam kita punya, kalau artikel untuk jurnal ataupun conference, ada tiga pilihan kita boleh buat. Sama ada tiga kolaborasi kita boleh buat. Yang pertama, kita jadi main author,
Yang kedua, kita jadi corresponding author. Yang tiga, kita jadi sole author. So author tu maknanya kita seorang je daripada UiTM. Corresponding author tu biasalah jadi postman kan. Dan main author tu kita lah jadi mastermind. Jadi untuk setiap kali kita nak cuba buat publication, cuba cari tiga orang termasuk diri kita untuk buat kolaborasi dalam kita punya penerbitan. So kalau ikutkan sebenarnya seorang versus team. So saya sengaja letak gambar anak saya ni sebab nak menunjukkan seorang ke mana kita boleh bergerak. Kalau dalam team banyak kita boleh bergerak. Kenapa saya tunjukkan gambar ni? Ini sebenarnya saya dipelawa oleh Fakulti Kejuruteraan Elektrik untuk turut sama dalam projek mereka dengan Kyushu University. Kita ada satu center untuk collect data dekat UiTM Bas Gudang. Ada rezeki nanti you all boleh datang buat banker dekat UiTM BG. Saya suka cerita yang untuk tunjukkan tempat untuk collect data tu. Panggil data house, data blogger tu panggil. So ini adalah projek kerjasama dengan Kyushu University dan juga dengan Agensi Angkasa Malaysia. Okay. Macam mana orang finance boleh terlibat, panjang cerita dia. Dan kalau nak cerita pendek pun tak cukup masa. Cuma maksud saya kat sini kita kena cari peluang untuk bekerjasama bukan setakat dengan fakulti kita, department kita tetapi mungkin sampai keluar daripada fakulti kita. So yang ni lah tadi yang Dr. Mas ada sebutkan, boleh tengok dekat UiTM Expert. Kalau ikutkan dari segi indeks jurnal saya masih kurang sebab walaupun jurnal artikel yang saya dah terbitkan 35 tapi indeks saya boleh 15. Betul, untuk mencapai indeks publication ni bukan satu perkara yang mudah tetapi dari tahun ke tahun kita prioritas apa yang kita nak capai dan kita pastikan kita boleh capailah. Dan pada pendapat saya setiap tahun yang wajib kita buat adalah penerbitan jurnal. Paling tidak keluarkanlah jurnal. Jurnal tu dah paling utama. Selain daripada tu buatlah yang lain. So apa pilihan jurnal? Nanti Dr. Jihar akan cerita lebih lanjut lah. So kalau dari segi jurnal kita ada 4 pilihan. Cuma sekarang saya nak share mindset ni dah masuk lain-lain kalau tak silap. Jadi kita kena fokus 3 yang ni lah. 3 yang atas. Web of Science, Scopus dan juga ERA. Cuma saya memang banyak. Saya mengakulah saya banyak terbitkan di ERA beberapa tahun ni kerana ERA dah masuk dalam jurnal berindeks. Dengan saya punya tuntutan mengajar selama 16 hingga 18 jam setakat ni yang saya paling mampu adalah untuk buat ERA lah. Ada juga saya hasilkan dalam Scopus dan insyaAllah untuk tahun-tahun akan datang saya akan fokus lah pada Scopus dan juga WAS. Paling mudah memang ERA. InsyaAllah dalam masa dalam setahun anda boleh publish yang wajib tu, dua tu memang boleh capai. Seterusnya ada conference berindeks, pilih lah. Contohnya macam semalam you terlibat dengan Melaka conference tu kan. Itu masuk dalam kategori mana. So itu pun boleh termasuk dalam dalam conference berindeks. Selain daripada tu kita ada pilihan. Ada juga WAS yang conference proceeding. Ada Scopus, Corporate Proceeding. Selain daripada tu IEEE pun bagus untuk citation. Kalau untuk citation, IEEE antara yang bagus lah, cepat kita boleh dapat cari number of citation supaya kita punya H-index bertambah dengan cepat. H-index ni kenapa penting? Sangat penting. Apatah lagi rakan-rakan daripada luar negara ataupun universiti selain daripada UiTM yang ingin bekerjasama dengan kita, dia akan tengok juga kita punya H-index berapa kan? Jadi kita nak tengok. Paling tidak pastikan kita punya Google Scholar Index tu tinggi. Selain daripada tu inilah penerbitan yang kita boleh fokus. Kenapa? Dari lain-lain penerbitan ni akan membantu kita untuk capai perkara yang lain. Contohnya penerbitan di majalah. Ada juga penerbitan di majalah yang boleh memberikan kita imbuhan kewangan. Contohnya dekat Dewan Masyarakat, Dewan Kosmik ada sampai 100 hingga 300 kita bayar. Selain daripada tu di akhbar pun boleh kita publish
dalaman, buletin yang ada info usahawan, UIT Terengganu, UIT Pasir Gudang, kita ada buletin masmek. Saya itu terbitkanlah buku ataupun bab dalam buku yang kita boleh. Ada banyak cara. Kalau tak dapat pergi galeri ilmu ataupun BTS, ada cara lain. Kita boleh self-publish pun boleh. Apa kepentingan kepada kita? Kepentingan kepada kita banyaklah. Inilah yang akan memberi manfaat. Ini adalah khidmat akademik yang kita boleh berikan. Bukan setakat kepada masyarakat, tetapi rakan daripada fakulti lain, untuk universiti lain, kerana kita akan dapat menyampaikan ilmu. Selain daripada itu, kita akan jadi rujukan lah. Rujukan, pakar, rujuk. Jadi kita boleh bina nama, bina niche kita. Seterusnya kita akan dapat, yang ini paling penting sebab berapa banyak jurnal yang diterbitkan tapi dikongsikan dengan masyarakat. Saya ingat sikit kan. Jadi inilah peluang kita untuk kongsikan apa sahaja dapatan kajian kita yang terbaru dengan masyarakat. Seterusnya kita boleh jelaskan contohnya contohnya macam bersyarah daripada farmasi. Apa kepentingan vaksin kepada masyarakat, mereka boleh jelaskan fenomena ini. Selain daripada itu, apa lagi yang kita boleh buat? Selain daripada itu, kita akan achieve lah KPI kita, KPI universiti. Kita boleh gunakan untuk naik pangkat juga bagi sesiapa yang nak mohon naik pangkat. Selain daripada itu, ni wajib. Wajib kita lakukan sebab memang KPI kita kan. Dan kalau yang umum ni, dia adalah lebih santai. Masa nak siapkan pun lebih singkat kan. Kos ada biasanya free lah, tak payah bayar. Dan seterusnya meningkatkan kesajanaan lah sebab kita bincangkan isu tertentu untuk kita dekatkan diri kita dengan masyarakat. Dan seterusnya kalau kita terbitkan dengan yang lain-lain ni adalah bahasa dia lebih mudah untuk difahami oleh kita semua. Dan inilah saya nak cakap, inilah visibility bukan setakat untuk UiTM tapi untuk kita jugalah sebagai ahli akademi. Yang mana penting ke visibility? Penting bukan sahaja untuk universiti tapi untuk orang di luar sana, researcher di luar sana, orang mencari pakar rujuk untuk mengetahui dekat UiTM pun ada rupanya pakar rujuk dan sebagainya. Jadi dapatlah kita berkongsi dengan masyarakat. Contohnya kita dijemput untuk buat analisa belanjawan, dijemput ni ke radio, ke TV, bagi pendapat tentang macam ni. Saya diminta untuk bagi pendapat tentang harga barang semasa musim perayaan tahun 2019 ke 20. Dan dalam masa yang sama, kita boleh bantu juga pelajar, student development untuk buat beberapa projek dengan komuniti dan akhirnya kita bantu juga untuk guru mereka supaya mereka dapat mendapat anugerah-anugerah tertentu. Dan inilah antara alhamdulillah award yang saya dah dapat sepanjang beberapa tahun ni. Dan bukanlah orang yang mudah tapi kita cubalah yang terbaik untuk diri kita supaya kita dapatlah nak dapatkan anugerah ni bukan apa, untuk kita tahu kat mana level kita dan supaya untuk kita cantikkan jugalah CV kita kan. Jadi bila ada pihak yang nak memanggil kita, contohnya macam TV ataupun radio, mereka tahu okay, kita ada award ni, award yang tertentu, kita dah pernah publish yang tertentu untuk mereka panggil kita lah. Dan saya berharap apa yang saya kongsikan dalam tempoh yang pendek ni anda berjaya lah. Ini betul lah. Kita revisit, kita sama-sama revisit. Inilah dunia akademik yang sebenar yang kita tak boleh lari dan kita kena perlu usahakan. Sebab inilah kita punya game kan. Kita kena jadi game changer. Kita kena pasti macam tu caranya nak mulakan penerbitan dengan cara kolaborasi. Kita tak boleh kerja seorang. Mesti ada team. Dan team kita boleh, kita kena ada multiple teams. Bukan setakat dalam bidang kita, dalam fakulti kita,
dalam universiti kita malah mencakupi ke luar universiti atau luar negara. Dan kita bolehlah terbitkan penerbitan yang boleh memberi impak bukan sahaja kepada kesarjanaan tetapi kepada komuniti. Saya harap kita semua sama-samalah dapat ada rasa tanggungjawab untuk semua KPI kita, dan saya harap juga anda semua dapat aplikasilah apa yang saya kongsikan tadi dalam kehidupan sehari-harian kita sebagai pensyarah di UiTM. Dia ada soalan? Sebelum ada soalan tu, saya nak minta kawan-kawan apa yang agaknya yang kawan-kawan akan lakukan selepas perkongsian ini. So saya minta sekali lagi tolong jawab soalan di mentor di apa mentimeter ni. Minta maaf lah, saya ada banyak banyak pula saya kan. Wah, pun soalan ni sibuk je nak minta jawab-jawab soalan kan. Tapi saya seronok pula kan. Jawab soalan. Okey okey, baru letak gantuk sikit kan. Ha, cerah sikit masa ni. Jangan saya ni stop sharing. Jadi saya bagi dekat sini, tolong jawab. Nanti saya tunjukkan apa jawapan kawan-kawan semua. Okey. Okey, mari kita jawab. Tolong jawab ya semua. Ambillah masa sikit. Ada masa lagi. Jangan risau. Ada masa lagi. Yang ni kena type ya. Tak ada pilihan. Tak ada pilihan. So nanti kita nampaklah gambar-gambar semua. Gambar pula. Tulisan-tulisan semua. Tulisan-tulisan semua. Apa yang saya akan lakukan selepas ini. Okey, dah ada. Tak ada orang jawab. Okey, saya sharekan dekat sini. Dah ada orang jawab tu. Alhamdulillah, dah ada orang jawab. Okey, alhamdulillah, terima kasih jawab. Muhasabah diri, betul. Tingkatkan usaha. Saya minta maaf lah kalau apa yang saya cakap tadi. Cakap macam ini, tapi pada saya pun ditegur gitu. Saya berharap saya pun sama-samalah dapat apa ni, bantu juga kawan-kawan. Teruskan menulis, betul. Mula menulis artikel, istiqamah, banyak membaca, semua dapat. Nampak kan? Publication, strategize dengan kawan-kawan, buat publication, tingkatkan usaha, bentuk kolaborasi, apa lagi, banyak membaca, tambah network, apa lagi, perancangan lebih teratur, apa lagi, ada lagi nak jawab, usaha lebih giat, banyakkan publication, ada lagi yang nak tambah? Okey, seterusnya rancang lebih baik, merancang betul, bukan setakat merancang, melaksanakan. Plan and execute. Ramai yang plan tapi dia lupa, saya terlupa lah nak execute. Yang macam itu. Dia kena execute sama-sama. Ada lagi, refleksi diri. Okey, ada lagi. Okey, tak apa. Okey. Kalau tak ada, kita habiskan kita punya ni. Jadi saya nak ucapkan terima kasih lah. Terima kasih banyak-banyak pada semua sebab sudi jemput saya. Dan insyaAllah kalau ada rezeki dan kalau kami buka bulan April atau Mei, kami UiTM Pas Gudang, kita akan buat sharing session. Macam mana nak terbitkan buku daripada thesis dan macam mana nak jadi speaker industri, apa keperluan, apa yang wajib dilakukan. So daripada saya itu saja. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Saya serahkan kembali kepada Dr. Mastura. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak Dr. Suhana atas perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat, sangat menarik. Telah menjentik semangat kita ni. Insya Allah. Lebih banyak lepas ni kan. Betul. Okay. Terima kasih banyak tau Doktor sudi berkongsi dengan kami pada petang ni. Betul, ada soalan tak? Ada soalan tak? Apa ni, masa singkat dah masa satu jam. Oh, saya ada 4 saat je lagi. Cuba Doktor Mas dia bagi saya 40. Dah bunyi dah 40 minit kan, memang ngam-ngam. Nanti nak belajar guna mentimeter. Boleh. Doktor Wan. Terima kasih Dr. Muruga daripada UiTM Johor, asesor dia kan. Ok,
Okey, siapa lagi ada soalan? Jika ada sebarang soalan boleh ajukan ya, boleh secara direct ataupun boleh type dekat chat box ni. Jangan malu-malu, boleh tanya apa saja berkenaan tanya dengan perkongsian doktor hari ni. Saya ni kakak-kakak je dengan you all semua. PM Dr. Zaihan kakak saya. Saya sekarang jadi kakak you all. Ya, dia nak tanya, tak kisah, tanya je apa. Ada satu soalan, Doktor. Okey. From MYM. Nama pernah tak cuba siapa? Penerbitan di proceeding. Jika penerbitan di proceeding, berapa markah yang disumbang ke ATP? Dari segi markah tu dia ada portion dia. Kalau kita masuk, kalau dulu macam kita di borang kenaikan pangkat, kita masuk dia ada point dia. Tengok berapa, kat mana kita. Macam saya cakap tadi, kita ni main water ke, kita ke corresponding water, kita sort water ke ataupun tak ada. Langsung tiga ni tak ada, ahli saja. So portion dia sangat sikit lah. Jadi saya cadangkan sebab mana-mana kita punya publication, dia kita kena apa ni, masukkan di Prime ataupun Prisma dulu. Sebab dia auto tarik ke My ATP. So kawan-kawan kena ingat, yang pertama publication wajib dimasukkan ke Prisma ataupun Prime. Namun sekarang ni Prime, kita pakai Prime. Yang kedua, perundingan wajib dimasukkan ke Icons. Yang ketiga, geran-geran tu mesti ada dalam dalam migrans ataupun sistem IRMIS macam tu. Jadi data-data ni kita memang tak boleh key in sendiri. Sebab sistem akan linkkan masuk ke My ATP. Jadi macam saya cadang kepada semua, dalam masa kita ada kelas ke apa, mana-mana surat lantikan, mana-mana publication, mana-mana apa semua yang kita dapat, terus siap sedia masukkan di MyATP. Jangan tunggu sampai bulan 10 nak masukkan daripada Januari, Masya Allah, jam. Bukan jam, sistem otak kita macam, apa ni yang mana ni? Saya pernah masa awal-awal dulu pun macam itu, kita dah tak mau. Jadi start daripada tahun kedua MyATP dah semua awal-awal. Kalau boleh setiap hari, setiap minggu, setiap bulan atau dua bulan sekali lah masukkan data-data tu. InsyaAllah semua-semua. Dan yang paling seronoknya bila awal-awal kita dah masuk ke dekat MyATP, kita boleh tengok, alamak saya tak cukup K3 lah cari lagi. Saya tak cukup K2 lah cari. Alamak K1 saya macam mana ni? Boleh discuss dengan bos macam mana. Itulah saja daripada saya, Dr. Mas. Doktor, ada lagi satu soalan. Salam. Ada main author dengan koresponden, mana lebih tinggi nilainya dalam ITP kita yang baru? Main author dengan koresponden author. Main author memang lagi tinggi. Cuma untuk KPI, untuk KPI kita, dia akan dikira tiga ni. Tiga ni. Main author, koresponden dan sub author. Maka memang kita memang tak dinafikan, hanya main author yang memberikan markah yang tinggi. Cuma dari segi untuk KPI, untuk bos nilai kita, dah ada dah. Dr. Mas ada banyak ni, semua dia main lah, corresponding lah, author. Itu yang kita boleh achieve sampai 5 untuk kita punya quality quality penerbitan. So kita ingat ada 20 markah yang baru sekarang 20 tau. 20 tu dari segi quality. So quality tu macam kita 45 dan 52, kita kena publish lebih daripada 3 publication untuk kita layak dapat 5. So go for max. Semua go for max. Strategize betul-betul, insyaAllah boleh. Kalau kolaborasi antara kampus dikira sebagai kolaborasi, ya dikira. Saya daripada tu, you all semua, saya pasti daripada kampus Bandaraya, daripada Melaka sendiri, ramai PhD kan holder, jadi cari balik SBSB kalian. Kolaborasi dengan SBSB kalian. Kalau tak ada, tak ada masalah. Kolaborasi lah dengan siapa-siapa. Kita buat muka tak malu, email saja dekat author yang dekat paper yang kita cite. Kita nak berguru, kita nak belajar. Saya belum buat tapi insyaAllah saya akan buat lah. Kan? Itu saja. Lagi ada apa? Dr. Novendi, Dr. Wan, saya panggil je doktor kan? Dr. Zanira, Dr. MYM, tak tahu siapa MYM. Ni semua saya dah jawab. Saya harap saya dah jawab.
soalan saya ada semua. Jadi saya ucapkan terima kasih. Eh, macam mana nak pastikan paper yang diterbit mendapat citation daripada pendiri baik lain? Tak ada cara yang mudah Dr. Norianto kecuali kita kena market kita punya research. Itulah tujuan kita pergi conference untuk marketing, jurnal untuk kesajanaan tahap tinggi, conference untuk marketing. Selain daripada collaboration, selain tu buat marketing lah semua. Eh, Dr. Mas, saya dah publish paper lah. Nanti tolong lah site paper saya. Eh, memang kena muka tak malu lah. Saya memang antara muka yang tak malu. Saya memang minta, eh, tolong lah site paper. Site paper ku. Macam tu lah kita kerjasama lah. Kadang-kadang bermula daripada kita minta kawan tu site paper. Kita nak siap-siap paper, jom lah kita collaborate. Tengok, kita mana nak tahu kan? Terbuka kawan tu untuk collaborate buat paper dengan kita. Siapa tahu buat paper, buat geran dengan kita. InsyaAllah semua boleh. So saya ingat tu saja daripada rakan-rakan. InsyaAllah ada lagi, tapi tempat sekolah meeting. InsyaAllah kalau ada rezeki luar dan peluang lain, kita bekerja sama lagi pada masa akan datang. Sama juga daripada kami di Pasibudan, insyaAllah ada rezeki kita akan share-share lagi kalau ada perkara-perkara menarik. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Yang terbaik tu memang daripada Allah. Yang kekurangan tu saya minta maaf atas kekilafan saya sendiri. Saya pas baton balik pada Dr. Mastura. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor. Doktor ada lagi satu lah Doktor soalan. Last ya Doktor, boleh? Tinggal 2 minit jam saya. Boleh. Alhamdulillah. Jika kita tiada geran penyelidikan, apakah alternatif yang boleh diambil untuk membiayai yuran conference proceeding, Doktor? Kalau kita tak ada geran macam mana ni? Jangan risau Dr. MOM. Saya antara orang tak ada geran. Dah 2-3 tahun ni tak ada geran. Apa yang boleh dilakukan untuk conference kan? Untuk conference, mohon dulu pada universiti. Mohon dulu pada kampus. Doktor mungkin kampus Alu Gajah ke, kampus Jasin ke, ataupun kampus Bandaraya. Mohon dulu pada admin tengok berapa yang dibeli. Daripada situ topak. Contohnya kita ada 3 orang tadi kan, kita ada 3 orang kan. Kita 2 UITM, 1 UTM. Jangan you order kat UTM kan, 3 orang. So seorang kita panggil tong-tong lah, seorang chip in lah sikit kan. Katalah conference tu 1,000. So dapat pembayaran 300. So lagi 700 orang sikit. Cuma saya cadangkan macam ini kan. Paling simple pada saya antara conference dengan penerbitan di era lagi murah dalam 400. Jadi daripada kalau doktor ada pilihan, publish kat era dulu sebab dia murah dalam 400. Kalau 3 orang bawah 1 lebih doktor. Jadi conference tu kemudian kalau ada lebih paper yes, publish kat conference. Apa pun conference kita kena pergi sebab tu marketing diri kita, paper kita ada untuk cari orang nak kerjasama kolaborasi. Tetapi jurnal memang KPI, memang wajib satu sebenarnya, bukan satu tau doktor, dua. So kita kena ingat kita punya MyATP ni dia memang tricky tau, dia pecah dua, Jan, Jun, Julai, Disember. Katalah kita cuma publish jurnal Jan, Jun sah, alamak Julai, Disember kosong. Jadi kena buat dua. Tengok balik KPI tu, dia 7 bakul, pastikan semua dua. Jan, Jun, Julai, Disember. Jadi insyaAllah MyATP anda semua akan cecah 300 sama macam rakan-rakan saya dan saya di sini. Itu saja untuk strategi cover, insyaAllah ada rezeki lain kali kita sembang lah eh. Okay, terima kasih banyaknya. Over to you Dr. Mas. Terima kasih Dr. Suhana atas perkongsian. Okay, ni Mr. Muruga pun ada tambah ni, BPGI boleh bantu. Maybe boleh refer dengan bahagian BPGI kan. Kalau biasanya mereka ada bajet kan untuk penerbitan, untuk ke conference. Tu kena check dengan mereka lah kot eh. Kalau masih ada bajet boleh kita apply kan. Betul. Cuma saya bagi yang paling senang kan, tak ada pening-pening kepala. Kita, sebab kita punya target ni kan, kita nak publish. Jadi jangan pening kepala, jangan terlibat dengan drama-drama. Kita settle kan je. Betul. Okay. Cuma mungkin
ada penyelidik yang berminat nak pergi ke conference yang berindeks kan. Betul-betul. Conference memang 1,000 ke atas lah biasa yuran dia. Tu yang jadi macam nak ke conference pun macam nak pergi ke tak, nak hantar tak sambil ke tak ni. Janganlah macam tu, jangan macam tu. Cuba dulu, mohon dulu. Cuma yang tu conference tu, tu lah macam ni pendapat pribadi kan. Settlekan jurnal dulu. Sebab jurnal tu wajib. Jurnal tu wajib, weightage tu sangat tinggi, dia makam tu tinggi tu. Tapi insyaAllah ya, makam paling tinggi tu wasal infect factor tu Dr. Jiha akan share. Saya pun nak dengar ni. Okay, terima kasih Doktor. Terima kasih atas perkongsian yang sangat menarik. Memang tak mengantuklah semua peserta petang ni eh. Walaupun hari Jumaat petang ni kan. Alright, terima kasih sekali lagi Doktor. Okay, seterusnya, saya ingin menjemput speaker kedua kita, penceramah kita yang seterusnya, iaitu Dr. Norna Jiha Nadia Haslimah. Ini kolek saya ni, satu jabatan ni, satu fakulti ni, pensyarah muda, pensyarah muda ni, muda lagi orangnya, cantik. Okay. Dr. Nadia, dah ada ke? Ada. Standby? Sebab tak nampak muka Dr. Okay. Wah, tak nampak muka juga ni. Nampak tak? Saya dah buka kamera. Tak ada. Maybe organizer boleh pinkan ke? Sebab saya still nampak Dr. Suhana punya nama lah. Sebab saya dah buka kamera lah. Put on stage. Okay. Ada tak? Belum lagi. Belum nampak lagi. Saya tak nampak doktor. Saya di sini. Tak apa. Sementara tu, saya bacakan sedikit ya latar belakang doktor untuk yang mana rasanya walaupun doktor dah lapor diri Januari ke hari tu? Februari. Februari kan? Baru lagi. 7 hari bulan 2. KPM. Hebat ni orangnya. Tak adalah. Okay. Saya bacakan sedikit lah kongsi latar belakang Dr. Nur Rajah Nadia. Okay, Dr. Nur Rajah Nadia ataupun saya panggil nama pendek Dr. Nadia boleh? Boleh. Dr. Nadia pun memang alumni UiTM lah ya, dari degree master sampai PhD je lah kat UTM kan? UiTM di hatiku. Di hatiku kan UiTM. Pengalaman kerja doktor memang banyak pendidik lah ya, mendidik. Dan ada juga pernah bekerja di bank rakyat, sektor perbankan. Okay. Dan doktor seorang pelajar yang excellent lah eh. Saya kata excellent ni lah. Saya tengok resume, wow, excellent. dan mempunyai research grant, bekerja sebagai research assistant. Okay. Dan telah attended many conferences dan menjadi reviewer untuk conference. Okay. Yang latest lah doktor ada publish satu artikel berimpak tinggi kan dengan MBBI kan baru-baru ni. Tahniah ya doktor. Ya. Satu achievement yang sangat-sangat membanggakan lah. Tak ada biasa je. Doktor kita jemput hari ni ni. Kongsikan dengan kita macam mana pengalaman doktor. InsyaAllah. Macam mana kita nak mulakan mungkin yang baru nak dapatkan first experience kan nak publish penerbitan berimpak tinggi kan dalam WAS ataupun Scopus kan. Okay. Alright, Dr. Dayadi dengan slide. Ready? Okay, kejap ya saya keluarkan slide. Dah nampak ke kamera? Saya belum nampak lagi. Saya perlu share slide. Kita share slide. Akan keluar. Okay, screen doktor saya dah boleh nampak. Okay, nampak ke? Boleh, ya boleh nampak. Okay, saya mulakan eh. Ya, silakan okay. Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan beribuan terima kasih kepada PGI okey yang memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sebuah sikit untuk tajuk ni. Kalau nak dikatakan memang saya masih baru, saya belum combo lagi. Belum combo, insyaAllah bulan 5 ni combo di UTM, UTM Skudai. Tahniah Doktor, tahniah. Terima kasih. Okay, kalau nak dibandingkan dengan researcher lain, dengan lecturer lain, memang saya masih baru lagi. Jadi rasa tak layak untuk share pengalaman ni.
Tapi saya anggap ini sebagai cara kita berkongsi maklumat, cara kita menyebarkan ilmu. Seperti yang kita ketahui, ini amanah. Kita sama-sama bekerja untuk menjalankan amanah. Menyebarkan ilmu ni salah satu perkara yang ditinggalkan apabila kita dah meninggal nanti. Itu sedekah jariah, harta yang dimanfaatkan dan ilmu yang disebarkan. Jadi niat saya memang untuk berkongsi ilmu. Kalau nak bandingkan saya dengan apa pusyara-pusyara yang dah mantap macam Dr. Wan Abdul Rahmadia, Dr. Wan Abdul Rahim, macam saya punya KPP sendiri, Promadia, Dr. Fadli, saya punya PP, KP, Dr. Syuaida. Jadi semua dah Kak Mas sendiri, Dr. Mastura sendiri. Sebenarnya lagi bagus daripada saya. Tak ada, cuma, kita tak ada. Tak ada lah. Perjalanan untuk share. Okay, sharing session lah. Just a kind of sharing session. Okay, saya kenal Puan Suhana pun daripada UiTM, saya pernah jadi PTFT dekat UiTM Pasir Gudang semester lepas. Ini bukan pengalaman yang sangat berharga. Banyak benda saya belajar daripada Puan Suhana sendiri. Okay. Saya memang UiTM di hatiku macam yang Dr. Mastura cakap. Dan yang paling saya gembira sangat nak berkhidmat semula di UiTM Bandaraya Melaka sebab saya bachelor degree saya dekat UiTM Bandaraya Melaka tahun 2014-2016. Jadi saya ni alumna UiTM Bandaraya Melaka. Memang nak kembali semula lah untuk memang berniat untuk kembali semula di UiTM Bandaraya Melaka. Alhamdulillah, okay. Memang rezeki dah kat sini kan tertulis. Alhamdulillah. Okay, kemudian master setahun, PhD. Okay, Alhamdulillah PhD saya defend, saya dapat no correction. Untuk saya punya Viva, saya apply for early Viva, and Alhamdulillah saya dapat grad on time. Okay, itu merupakan doa daripada semua orang, keberkatan. Jadi hari ini saya nak share sebersevi pengalaman saya menerbitkan artikel di WOS and Scopus sepanjang saya membuat PhD dan sekarang. Sebersevilah sikit-sikit pengetahuan yang saya ada. Okay, pertama sekali benda yang kita perlu fikirkan sebelum kita menerbitkan artikel. Kat mana jurnal? Okay, kat mana jurnal yang kita nak terbitkan? Kena tahu spesifik tajuk. Contohnya, kalau kita dalam bidang sustainability, kita kena memang dah clear, dah highlight beberapa jurnal yang memang sinonim ataupun berkaitan dengan topik kita. Okay, kita kena pandai choose a journal. Okay, biasa tak? Kadang-kadang kalau kita nak memilih journal, kita check dekat website dia. Dalam website dia Scopus status. Okay, bila kita terbitkan je, bila kita dah bayar, kita dah publish, tiba-tiba je tak index dalam Scopus. Biasa tak? Biasa. Memang biasa kan? Ah, itu selalu terjadi. Sebab banyak predatory journal. Okay, saya ingin berkongsi bagaimana kita nak tahu, bagaimana kita kita kena buat research, kita kena buat penyelidikan dulu sebelum kita terbitkan di mana-mana, kita menerbitkan di mana-mana artikel, di mana-mana journal. Okay, sebentar ya, saya buka Scopus preview. Okay, nampak tak skrin ni? Boleh nampak. Okay. Salah satu cara untuk kita tahu ketahui bahawa journal tu masih dalam Scopus ke tak. Kita boleh assess je Scopus preview. Okay, Scopus preview ni kita tekan sources. Memang kita kena buat penyelidikan dulu sebelum kita terbitkan. Sebab sayang kan, macam kalau dah pernah tulis tiba-tiba je data index dalam Scopus ataupun WOS. Okay, contohnya lah, saya tulis journal sustainability. Okay, nampak keluar kat sini. Contohnya Nature Sustainability. Okay, dia akan keluar result kat sini, Nature Sustainability.
Okay, bila macam ni, kita dah ada aim. Contohnya lah, aim kita nak publish dekat Nature Sustainability. Kena tengok Scopus Coverage Year. From 2018 to present. Okay, maksudnya journal ni masih Scopus lagi. Jadi bolehlah, boleh publish sebab dia present. Present ataupun tahun 2022. Okay, contohnya saya nak tunjukkan journal yang dah dari track from Scopus. Susah kan? Sebab kadang-kadang macam cismo. Kejap ada, kejap tak ada. Ya betul tu. Organizer, tolong besarkan sikit slide boleh? Nampak kecil sikit kan? Nampak kecil ni. Okay, IJRTE. Biasanya ramai dah publish juga kat IJRTE ni. Okay, saya pun ada pengalaman. Memang sangat sedih lah. Kita dah publish, dah pernah-pernah buat paper tu, publish. Lepas tu, at the end of the day, dah tak coverage by Scopus. 2018-2019. Coverage discontinued in Scopus. Jadi kita kena alert. Kena buat research. Kena buat research, kena buat penyelidikan awal-awal. Ya ke dia ni, dia ni Scopus lagi? Ya ke ni dia dah ada WOS lagi? Selalunya dekat dalam Scopus dia dekat dalam WOS dia lebih stabil berbanding Scopus. Lagi satu cara dia nak tahu. Okay, lagi satu tu UiTM. UiTM Melaka, saya sangat sangat gembira sebab UiTM Melaka hari tu dia ada bagi QR barcode, jadi kita boleh scan je dekat situ. Sama ada dia still Scopus ke, dia still WOS lagi ke tak. Jadi sangat menarik lah cara ni. Okay, kemudian okay, yang kedua. Okay, dalam menentukan a suitable journal, okay, special issue, kita kena tengok kalau ada special issue mengenai tajuk yang berkaitan dengan kita punya tajuk yang kita nak buat. Jadi ini merupakan jalan pintas. Jadi lebih senanglah kalau special issue tu calling for paper related with the sustainable product. Calling for paper related with the green product. Jadi kita kena alert. Okay, kita kena buat penyelidikan daripada semasa ke semasa. Okay, check index journal. Okay, check the publisher ISN of the journal accordingly. Predatory. Okay, predatory journal ni pun kita boleh tengok list dia. Okay, boleh tengok list dia dekat Masih nampak screen kan? Ya, yeah, cuma kecil sikit lah. Tengah minta bantuan organizer untuk besarkan sikit. Oh, sebab saya punya ni memang ada, saya banyak tunjuk-tunjuk kan. Tu yang harap dapat besarkan screen. Boleh besarkan screen? Betul, IJRTE ni predator. Predatory. Tolong besarkan skrin. Kita boleh kita tak boleh rely dengan Shimago. Betul? Kita memang kena check direct dekat Scopus dengan WOS. Lepas tu, lepas tu memang Scopus dia selalu update. Okay, dia selalu update dia punya list discontinued. Biasanya awal tahun, akhir tahun. Jadi kita kena alert. Kena takutlah bila kita dah buat cantik-cantik paper tu, lagi-lagi empirical paper, memang membuang duit. Bukan ni lah, sebab tak boleh nak diconsider sebagai my site pun bukan, era pun bukan, jadi unindex, jadi sangat merugikan. Okay, ni ada list predatory journal. Okay, kita boleh tengok je dekat sini. UiTM pun ada sebenarnya hari tu, dia sharekan link untuk terus direct ke potential predatory journal. Sangat memudahkan lah, sangat memudahkan pesyarah.
Okay. Kemudian, okay, yang kedua, masih lagi poin yang pertama, tapi dah masuk kepada tools to help your identify potential journal. Dia ada list, okay. Kebanyakan publisher, dia ada dia punya tool sendiri untuk membantu penulis, penulis publish dekat mana, menerbitkan artikelnya kepada dekat mana, sebab publisher dia ada banyak, dia ada banyak jurnal-jurnal lain, jurnal-jurnal lain bawah dia. Okey, contohnya lah saya ambil satu ni, okey, yang baru-baru saya publish MDPI ni. Okey, nampak tak semua? Nampak, nampak. Ay, takut tak cuma sedikit, cuma sedikit kecil lah tu. Mungkin peserta boleh zoom sendiri kot. Boleh ke? Adakah button untuk zoom? Okey, contoh ni lah jurnal masing-masing. Sebab apa? Nanti mudah kan untuk untuk faham. Okey, salah satu dia MDPI. MDPI. Okey, MDPI ni adalah Elsevier, ada macam yang saya tunjukkan tadi, Elsevier, Springer, Wheeler, Willy. Jadi kebanyakannya memang ada this kind of tool. Okay, dia dapat menentukan mana yang paling sesuai. Tapi bergantung kepada kita lah akhirnya untuk membuat keputusan nak terbitkan artikel kita dekat mana. Okay, contohnya saya ambil satu ni. Okay, ni propose title kiranya. Okay. Propose. Okay, type propose title. Kita type dia yang related dengan kita punya propose title. Kemudian ni abstract. Okay, abstract. Sudah tentu kalian semua dah ada abstract dekat dalam pemikiran masa tu. Jadi copy. Okay, boleh tekan button search. Okay, dekat situ dia akan match. Okay, dia terus match. Jurnal mana yang paling sesuai dengan tajuk, dengan tajuk artikel kita. Dengan impact factor dia berapa, site score dia berapa, launch year, first year, APC. Dia akan matchkan. Lagi best kalau macam Elsevier. Elsevier dia bagi waiting time, respond rate dia berapa. Jadi dia akan membuatkan orang, dia lebih memudahkan penyelidik untuk mengetahui jurnal mana yang sesuai untuk dia pilih. Inilah yang membuatkan jurnal tools ni sangat 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 penting. Okay. Kemudian okay, ni nanti bolehlah boleh search sendiri macam mana buat Elsevier, Springer, Willy, MDPI, banyak lagi. Ni mana kemudahan untuk kita. Okay, ni saya ada bagi link sekali. Jadi mudahlah untuk cari jurnal-jurnal tools ni. Sangat mudah. Okay, yang susahnya nak publish kan? Tu susah. Tapi tak apa. Good things take time. Jadi apa-apa pun kita kena mencuba. Okay, yang kedua. Yang kedua, collaboration. Macam yang Puan Suhana cakap sebentar tadi, collaboration. Okay, collaboration ni sangat-sangat penting. Bukan, bukannya hanya di UiTM. Okay, di Universiti Mesir lain pun bagus. Kita ada banyak collaboration. Kalau di UiTM pun semua sudah bagus. Daripada situ kita boleh berkongsi kepakaran, idea dan boleh berkongsi pengetahuan. Okay. Yang paling baik UiTM ni banyak sangat kongsi dia respon dengan sole author. Yang halal kongsi dia main author dengan metending je. Dia sangat beruntung. Dia sangat beruntung untuk kita terbitkan artikel, sebab kalau
Soul Author pun sudah sudah dikira, okay, dikira sebagai publication, sebagai one of our publication. Okay, okay. Seterusnya kita akan masuk ke types of manuscript. Okay, semua masih ada bersama dengan saya ke? Ada, ada. Saya confirm ada. Ada. Ada, ada. Takut ada tidur. Ada, ada, ada. Ada, takut dia tidur ke. Apa dia merepek ni. Okay. Okay, types of manuscript. Okay, ada empat. Okay, original paper, review paper, short communication and dan case study. So pertama, okay, ni yang paling agak mudah lah terpilih untuk di diterbitkan di WOS dengan Scopus. Original paper. Apa tu original paper? Okay, original paper biasanya complete paper, empirical paper. Okay, dia memang ada data. Okay, data, data yang diberikan. Macam mana, macam mana untuk membuatkan kita punya artikel ni dipilih. Okay, contohnya salah satu. Okay, kita kena memang memainkan peranan penting. Kita fokus direct. Bila bila pembaca baca kita punya tajuk, dia akan terus dapat mengetahui pasal apa kita punya study ni. Okay, what is our study all about? Okay, dia terus dapat zoom in. Terus ini pasal apa? Okay, fact, driver of sustainable apparel purchase attention. So, terus direct. Tak payah ayat berbunga ke apa yang susah orang faham, dia direct. Okay, so nak highlight an empirical study, which is complete study. Okay, daripada introduction up until to the conclusion. Complete dengan data. Okay, yang kedua, kita kena tengok abstract. Okay, macam mana nak menyediakan abstract yang comprehensive? Okay, secara menyediakan abstract yang komprehensif ialah kita kena ada lima perkara. Yang pertama, dekat dalam abstract, kita kena menentukan pertama introduction, okay, kedua objektif, ketiga ialah method, okay, yang keempat finding and conclusion, dan yang kelima ialah contribution. Okay, jadi dekat sini bila kita dapat menyediakan satu abstract yang lengkap, dia akan memudahkan pembaca ataupun reviewer. Okay, dia dapat membaca dengan mudah dan memilih artikel. Okay, saya highlight Doktor, ya. Doktor Nadia. Kejap ya. Ada di ruangan chatbot ni, mereka minta ulang. Part yang mana ya tu Dr. Zulkifli ulang tu? Sebab tadi ada line tak berapa okey lah. Suara putus-putus sikit lah. Okay. Okay, tentang lima komponen abstract tu ke? Boleh Dr. ulang sikit yang tu, yang part. Oh, lima komponen. Boleh. Okay. Yang pertama, yang kena ada dalam abstract. Pertama, introduction. Introduction. Yang kedua, objective of the study. Yang ketiga ialah finding of our research, conclusion, dan yang akhir sekali ialah contribution. Okay, jadi ini lima-lima elemen ni kena ada dalam abstract. Okay, yang pertama saya highlightkan introduction. Okay, jadi kat sini dalam abstract saya bagi introduction. Okay, saya punya area PhD saya berkaitan dengan sustainable product dan lebih spesifik sustainable fashion. Jadi ada collaboration sikit lah dengan sustainable, dengan fashion faculty, okay, art and design faculty daripada UiTM Shah Alam. Saya minta advice sebab saya budak marketing. Jadi saya minta advice daripada Dr. Hana Zur berkaitan dengan fashion. Okay. Kemudian, okay, berbalik kepada abstract. Okay, abstract kita mulakan dengan introduction. Okay, kita bagi introduction sikit. Apa pasal study kita ni? Bagilah sikit. Okay, the fashion industry has expanded as the expense of the environment. Bagilah introduction. Jadi reader and reviewer able to know what is
what is simple overview about our study. Dia dapatlah bagi, dia dapatlah tengok seber sikit pada pasal study kita. Itu pertama. Introduction. Okay. Yang kedua, yang perkara penting yang kita kena highlight ialah objektif. Okay, apa objektif sebenar study kita ni? Kenapa nak buat nak buat research ni? Kenapa nak buat penyelidikan ni? Okay. So dekat sini, understand the factor that influence consumer purchase decision is critical. To bullet point, this is ini objektif. Objektif. Okay. Okay. Itu yang kedua, objective of our study. To understand the factor that influence consumer purchase decision. Okay. Dan yang ketiga, okay, yang ketiga ialah solution, method. Kalau macam ni, saya guna, saya expert dalam quantitative. Tak ada expert sangat, biasa-biasa je. Quantitative and experimental method. Okay, jadi daripada study ni, saya guna quantitative analysis dan saya develop based on the existing theoretical framework. Okay, and a standard model of the MOA. Sekejap saya tukar highlighter dulu ya. Okay. Okay, ni termasuk dalam method was developed and tested using 324 respondent. Okay, respondent, respondennya siapa, unit of analysis siapa, kena highlight dekat sini. Kita guna apa, kita guna PLS ke, kita guna AMOS ke pun kena highlight dekat artikel. Okay, the result of the structural equation equation model. Okay, ni pun kena mention. Termasuk dalam method. Okay, yang keempat ialah finding. Okay, finding, result and finding. Highlight. Okay, result and finding kat sini. Mula kat sini, indicate that the element fashion consciousness had a moderating. Okay, jadi kita pun kena highlight apa apa penemuan di dalam kita punya research, dalam kita punya penyelidikan, kita kena highlight. Okay, dan yang terakhir, yang kelima ialah contribution. Okay, apa contribution our study, significant ke tak? Okay, the research finding provide valuable insight. Okay. Ni yang akhir lah. Okay, jadi kalau ada semua ni, dia akan lebih clear. Okay. Pembaca dan reviewer, editor dulu baru reviewer, dia akan clear lah. Lagi satu, keyword. Okay, keyword. Kita semua kena kena pastikan keyword ni kena ada, kita mention dekat atas ni. Bila keywordnya match dengan apa yang kita tulis, abstract yang kita tulis, bermakna senang untuk pembaca search kita punya artikel. Okay, introduction. Okay, kita mula dengan introduction. Kita introduce sikit pasal kita punya study. Okay, relate kan dengan apa yang terjadi di dunia. Okay, globally apa yang terjadi. Okay. Kenapa benda ni menyumbang kepada satu masalah yang besar? Ni kira isu. Okay? Ni belum problem lagi. Ni isu. Isu yang berlaku di dunia. Okay. Kemudian bila kita dah highlight isu yang apa terjadi ke dunia, dekat dunia, macam research saya ni relate dengan apparel and textile industry. So apparel and textile already listed at the second most polluted industry, comes after oil and gas. Okay. Ni satu masalah yang sangat besar. Okay, itu kita babit dunia lah, kepada dunia, isu dunia. Okay, kemudian kita kena highlight kenapa study ni penting kat Malaysia. Penting ke kat Malaysia sustainable fashion ni, sustainable apparel ni penting ke? Kita pun kena highlight sebab study kita memang fokus dekat Malaysia. Sebelum tu kita kena buat ni lah, kita kena buat kajian. Betul ke sustainable apparel ni sesuai digunakan di Malaysia? Ada market, ada pasaran dia. Kena buat penyelidikan sikit. Okay, jadi kita masukkanlah apa kerajaan dah buat, usaha kerajaan, apa ada movement ke. Jadi kita kena letakkan dekat sini. Okay, jadi dia lebih menjurus kepada Malaysia. Kemudiannya dekat sini juga
kita kena paparkan apa itu gap. Okay, our research gap. Sebab apa je study mesti ada research gap. Kelompongan. Kelompongan yang maksudnya penyelidik sebelumnya tak cover lagi kelompongan tu. Jadi kalau kat sini, okay, kat sini terdapat kelompongan lagi study related with the sustainable apparel dekat Malaysia. Jadi kita kena justify juga. Justify juga apa? Ini merupakan kenapa ini merupakan gap of our study. Okay. Kena highlightkan problem statement juga. Okay, kemudian barulah masuk literature review. Literature review macam biasa kita kena relatekan. Okay, kita kena discuss pasal previous study dengan upcoming study. Okay, apa kelompongan yang ada? Okay, buat literature review ni kita kena argue. Okay, from one side to another side. There's kind of argument. Jadi kita ni bagi pihak yang mana? Kena ni lah. Kena discuss. Saya pasti semua dah biasa buat literature review dan the expert. Okay. Literature review. Okay. Okay. Theoretical framework. Mesti buat kena menyediakan theoretical framework tu. Okay. Questionnaire design and pretest. Okay. Dia lagi complete. Lagi complete paper tu. Lagi reviewer ataupun editor puas hati. Kalau tak, kalau kena buat correction pun minor ke major ke, jangan risau. At least dia tak reject. Kena sabar. Memang kena sabar. Kena banyak sabar. Okay, kalau ada item, kalau kita share item, the tendency to be published is more high. Jadi kalau ada item, sharekan sekali. Okay, item of the questionnaire. Sample kena highlight, sample kita siapa, unit of analysis, kita punya method of study, okay, kita guna probability ke, non-probability ke, kena mention kat situ. Jadi lebih clear. Okay. Demografi. Okay, kalau sebab saya guna SAM-PLS, jadi memang tak boleh lari lah daripada measurement model, structural model. Jadi kena buat a very comprehensive report. Apa yang ada kena letak. Kalau tak ada, mesti nanti biasanya reviewer akan persoalkan. Kenapa ni? Ni kat mana? Mana report ni hilang? Mesti ditanya. Jadi kita kena update. Okay, structural. Semuanya kena letak. Kalau kita ada buat third variable, moderating ke, mediator, pun kena letak dia punya result comprehensively. Okay, kena discuss. Buat discussion. Okay, discussion perlu membincangkan apa output. Okay, apa output daripada result. Okay, kita kena discuss kita punya result. Okay, kenapa kadang-kadang result tu tak seperti yang kita inginkan. Jadi kena discuss. Kalau result insignificant pun kita kena state kenapa. Kebetulan semuanya significant, alhamdulillah, untuk study ni. Okay, conclusion and limitation. Okay, ada lagi satu empirical paper juga. Empirical paper, dia punya high tendency untuk publish memang agak tinggi lah berbanding lain. Tapi tak bermakna paper yang lain macam review paper tak ada tak ada peluang untuk diterbitkan. Ada. Okay. Yang ni experimental, involve experimental. Okay, kalau experimental, involve experimental in social science, dia kena lebih komprehensif. Okay. Dia kena ada manipulation check, literature review macam biasa. Kena lagi komprehensif. Macam mana kita buat stimuli tu. Dekat dalam marketing pun ada experimental. Jadi, kena lagi komprehensif. Macam mana kita develop stimuli tu. Basically, based on the theory. Daripada theory. Okay, proses. Memang kena highlight dalam artikel. Apa proses involved? What is the process involved after the study. Okay.
Jadi kena letaklah in detail. Ha, lagi lengkap, lagi bagus. Okay. Analisis, kalau ada analisis PLS ke apa, lebih baik screenshot. Okay, ni kalau ni hypothesis rejected pun penulis kena state kenapa hypothesis rejected. Kadang-kadang finding tu lebih menarik. Kenapa hypothesis rejected? Sebab tak sesuai. Tak sesuai implied di Malaysia. Banyak lagi sebab-sebab. Demografik, banyak faktor-faktor yang boleh kita belajar daripada situ. Okay. Dan kemudiannya kita beralih kepada review paper. Okay, review paper. Review paper ni pun walaupun nama dia review paper tapi dia ada keberangkalian. Okay, ada keberangkalian yang besar untuk diterbitkan di WOS and Scopus. Okay. Dia bukan setakat review paper. Yang terkenal sekarang systematic literature review dengan meta-analisis dengan bibliometric paper. Okay, systematic literature review sangat-sangat bagus. Saya pernah attend satu kelas daripada Dr. Hyrule daripada UPM. Jadi memang sangat menarik kelas tu sebab dia ajar macam mana nak buat systematic literature review. Saya sangat cadangkan kalau sangat bagi good citation, good high recommendation, kalau ada kelas Dr. Hyrule tu, join lah. Sebab memang sangat menarik. Okay. Masih ada bersama saya ke? Ada, saya masih ada. Ada. Peserta pun ada lagi ni, insyaAllah. Ada lagi. Ada doktor, ramai lagi. Alhamdulillah. Takut je bosan ke apa ke. Khusyuk ni, khusyuk. Ya. Okay. Untuk review paper, dia ada peluang juga. Okay, dia ada height tendency to be published in Scopus and WOS. Okay, ni paper ISI. Proceeding, ISI proceeding. Saya buat systematic literature review. Tapi untuk ni saya buat dalam tempoh masa yang sangat sikit. Padahal lebih bagus besar. Sebabkan limitation of page number. Okay. Dia sangat-sangat bagus kelas Dr. Hyrule tu sebab dia ajar macam mana nak buat paper systematic literature review daripada A to Z. Jadi sangat menarik. Macam mana review paper? Kita review je. Kita review previous paper. Tapi in a way of systematic. Bukan kita review je sekati-sekati. In a way of systematic. Okay. Kalau SLR biasanya dia akan involve dengan Prisma Table. Prisma Table ni. Okay. Prisma Table ni sangat berguna sebab organize. Okay. Prisma Table ni dia punya pattern macam pattern saya punya format paper ni memang based on conference. Conference tu nak macam mana? Introduction, problem statement. Kalau biasa ada journal yang suruh problem statement selit dekat introduction. Tapi ni based on the conference. Research question, research state research question. Purpose of the study. Okay, research method. So, research method ni, ini data kita sebenarnya. Okay. Walaupun kita review paper orang, tapi sebenarnya itu data kita. Empirical paper memang sasah ada data kan. Tapi systematic literature review inilah data kita. Ini Prisma Table. Prisma Table 2009 by Moha. Okay. Untuk Prisma Table ni boleh je upload dekat internet. Memang ada template ni. Okay. Prisma Table ni pertama kita kena sangat expert. Okay. Kita kena expert dengan tajuk kita. Okay, kalau tak expert mana pun tak apa. Kita baca dan baca apa spesifik tajuk kita. Macam tajuk saya lebih kepada ada satu word dekat dalam database. Okay, database tu sangat penting, database. Okay, saya pasti semua biasa guna database UITM. UITM dah bayar banyak-banyak tu, dah invest banyak-banyak, kita gunalah. Okay, saya pasti semua dah tahu macam mana nak assess UITM database. Okay, daripada UITM database tu kita extract sama ada nak dari nak artikel daripada WOS,
Scopus, Emerald, Taylor, boleh. Kita boleh pilih. Memang banyak database yang ITM subscribe. Kita sangat beruntung dan kita kena gunakan peluang ni dengan sebaiknya. Okay. Daripada situ, extract lah. Okay, kita kena extract. Takut tak nampak. Nampak tak? Doktor, boleh zoom sikit doktor? Percentage dia tu? Increase. Baru clear sikit. Okay. Nampak. Terima kasih. Clear. Okay. Okay. Kita dah extract. Journal daripada database tu. Itu pun kita kena identify keyword kita apa. Keyword pun mainkan peranan yang penting. Ada guna annotation, apa ON, apa tu semua. Itu kita kena kena belajar. Sebenarnya benda tu nampak remeh tapi kena belajar. ON kena guna pembuka kata, penutup kata, bila nak guna tu semua. Okay, kemudian dah extract, kita dah identify, dah extract the journal from the database. Okay, kita kecikkan lagi. Okay, screening. Kita go through screening process. Okay, screening process ni kita remove duplicate. Sebab kadang-kadang ada je data tu dalam Scopus. Dia dalam masa yang sama WOS. Jadi itulah pentingnya screening process. Screening process, okay, dah screening, dah buang yang duplication yang dua kali. Okay. Lepas tu yang ketiga ialah eligibility. Okay, eligibility ialah record screening. Daripada situlah kita baca tu yang pentingnya, title, abstract dengan keyword. Dari situ kita scan. Okay, kita baca mana key point yang related. Okay, related dengan with our study. Okay, tengok. Okay, yang irrelevant. Okay, irrelevant kita kena buang. Irrelevant to consumer behavior, not related to decision making, unable to be categorized into 4 category. Jadi memang kena buang daripada awal. Okay, akhir-akhir sekali. Okay, akhir-akhir sekali inilah artikel 45 ni yang after I go through all the process, ini je lah 45 artikel. That most, daripada tahun 2015 hingga 2019 yang related with Sustainable Fashion Consumption Study. Okay. Anak siapa nangis tu? Okay. Kesian apa nangis dah. Okay. Untuk kemudian, macam mana kita nak analisis? Minta tolong. Ada petang-petang ni kan. Allah, kesian. Ya, kita ada sikit lagi. Okay. Kemudian, macam mana kita nak macam mana kita nak kupas? Okay. Kita nak kupas 45 journal ni. 45 artikel ni. Macam mana? Okay. Okay. Cara dia, kita kena mahir dekat dalam kita punya bidang. Contohnya, ni kena Dr. Hairul kata kita sendiri kena tahu. Kita sendiri kena kategorikan kita punya study. Sebab kita je tahu study kita. Jadi daripada sini saya kategorikan sustainable fashion kepada 4 kategori. Okay, 5, 5, 4 kategori. Collaboration fashion, eco-friendly fashion, slow fashion and recycle upcycle fashion. Jadi definition of sustainable fashion ni luas. Okay, dia luas. Jadi saya terkategorikan research tu kepada empat kategori dan kepada fashion product. Okay, ada berapa fashion product? Okay, ada 5. Jadi saya terkategorikan lah daripada 45 artikel tadi. Jadi ada pelbagai cara. Dia bergantung kepada penulis sendiri. Kalau kita baca paper Dr. Hairul, memang menarik, sangat menarik pelbagai cara dikupas. Kita memang kena kategorikan untuk kita explain SLR. Okay, based on graph, okay, percentage. Sebenarnya SLR ni penting juga, sangat penting supaya kita tahu gap of the study, kita nak buat literature review. Jadi sangat membantu. Okay, daripada situ kita kupas. Sebenarnya sepanjang kita buat PhD tu, kita boleh keluarkan 5-6 artikel. Daripada conceptual paper, review paper, bibliometric pun boleh buat dengan empirical paper. Jadi memang kita kena manfaatkan
manfaatkan sebolehnya paper-paper kita, research study kita. Okay. Okay, dan kita explain lah empat kategori tu. Itu yang saya buat sampai 2019 je sebab sangat limited number of pages. Okay, masa tu Prof. Ramaya pun cakap terlampau limited 2015 to 2019. Tapi sebabkan ni conference, jadi kalau lepas ni ada nak buat SLR, dinasihatkan buat lebih panjang lah terms dia tu daripada maybe 20 tahun yang lepas sehingga sekarang. Okay, dan explain sampailah conclusion dan akhir sekali ialah references. Okay, dan lagi satu review paper yang saya nak kongsikan ialah bibliometric analysis. Okay, bibliometric analysis ni pun satu paper. Okay, satu paper yang dipanggil juga review paper tapi dia ada menggunakan software. Okay, software ni dia boleh menganalisis. Okay, dia dapat menganalisis kita punya penyelidikan sama ada dia baru atau tak, sama ada dia trend ataupun tak. Okay, dia lebih supportive lah daripada systematic literature review sebab dia ada software yang digunakan. Ini saya attend workshop Dr. Jauhara Kuzairi daripada UTM. Memang sangat berguna sebab saya gunakan bibliometric analysis data ni untuk justify gap saya. Okay, PhD gap. Kenapa ada kelompongan di situ? Okay. Jadi orang tak persoalkan sebab dia ada software dia. Memang kita generate software. Okay, dia lebih kurang macam SLR sebab kita kena identify keyword. Ni yang saya kata kena tahu bila nak letak O, bila nak letak N, bila nak letak bracket, okay, bila nak letak kurungan tu. Jadi itu pun diajar dalam kursus tersebut. Okay, sub-team. Okay, kita pun kena clusterkan sub-team dia apa. Okay, daripada situ masukkan dalam sistem. Ni pun memang saya highlight lagi database UITM memang sangat bagus sebab kita dapat access. Kita pun kena extract the data WOS, Corpus, terpulang nak include Emerald ke Taylor ke, sangat berguna. Jadi kalau review paper memang tak boleh terpisah daripada database. Memang akan guna database. Okay, kemudian kita dah buat report. Dia ada step by step dia buat report, analysis report. Okay, dapat kita identify jurnal mana yang banyak keluarkan tajuk ni. Yang mana banyak site, banyak high citation, okay, publisher apa, author siapa. Daripada situ dia keluar analisis daripada database. Okay, negara apa yang paling banyak keluarkan tajuk sustainable fashion, United States, United Kingdom. Jadi kita dapat tengok ranking. Malahan universiti sendiri, dia punya affiliation kan, dia terus keluar, zoom in apa dia. Itu yang bagusnya bibliometric analysis ni. Daripada software. Okay, software tu dia akan keluar dalam bentuk yang macam ni. Dia akan highlight lah negara apa yang paling banyak. Biru, dia akan cluster kan. Okay, dia akan clusterkan ikut warna, region by region. Okay, dapatlah kita tahu seperti laporan di atas ni, United States paling banyak, United Kingdom yang kedua, ketiga South Korea dan seterusnya. Okay, kemudian ni sebenarnya report ni boleh letak dekat dalam research guide kita. Okay, sebab data ni menunjukkan, okay, lagi hijau warna report ni, macam ni sustainable fashion, maksudnya gap dia lebih. Okay, jadi kebanyakan penyelidik pun letak. Okay, saya pun advisekan kawan saya untuk letak report ni dalam dalam thesis dekat belakang supaya nanti examiner dapat baca macam ini gap, betul ni gap daripada VOS viewer yang identified. Okay, sustainable fashion masih banyak kelompongan daripada sini, daripada tahun. Nampak dia ada aliran ni. Okay, sebab dia extract information daripada database. Okay, kemudian cara nak explain dia, topic of interest pun lebih kurang SLR. Okay, lebih kurang SLR, kita explain satu-satu. Okay, explain satu-satu sampailah conclusion.
Okay. Oh, dapat 2-3 ya. Okay. Kemudian kita masuk short communication. Short communication ni biasanya dia lebih lebih menjurus kepada study yang lebih signifikan lah. Dia punya contribution lebih besar, macam yang involve other field. Macam involve lab, ada lab, ada chemical. Dia lebih kepada short communication. Buat sikit pun dah boleh. Okay, case study. Case study ni memang saya tak pernah buat. Saya percaya ramai expert dalam dalam webinar ni. Okay, tapi yang saya tahu introduction, background, information. Tapi case study sangat menarik. Saya tahu boleh membuat dia lebih menarik. Okay. Okay, ni yang saya explain tadi. Make your manuscript publication worthy. Okay, clearly scientific message. Okay, kita kena, yang paling penting memang kena provide a very comprehensive information. Kalau selagi ada kelompongan, kemungkinan editor akan pulangkan, pulangkan tak apa. Tapi kalau pulangkan and reject, tu agak sedih lah. Agak sedih. Tapi tak apa, jangan risau. Kita dalam proses pembelajaran. Okay, dan kedua, manuscript format. Alert dengan format yang ditentukan oleh journal. Kita kena ikutlah format tu. Jangan sampai sebab format, kita punya paper kena reject. Title and abstract. Okay, macam tadi. And what the story. Okay, kita memang penulis. Okay, kita sendiri penulis. Kita yang memainkan peranan. Apa yang membuatkan kita punya penyelidikan lagi menarik. Lagi dalam kita gali, lagi menarik cerita tu. Okay. Okay, ni introduction, method, result and discussion. Ni termasuklah tadi apa yang saya terangkan menerusi saya apa publication. Okay, introduction. Okay, let the reader understand. Okay, what is all what is our research about? Define the problem. Apa-apa pun kita kena tahu. Masalah apa? Okay, isu dengan masalah berbeza. Isu sesuatu yang dilihat dengan skop yang besar. Problem ialah permasalahan yang ingin kita selesaikan. Jadi benda tu kita kena kena kenal pasti. Finally state what you will do or what you want to find. Deliver a research question. Macam biasa kena ada research question, hypothesis, research objective. Tu memang kena ada. Okay, literature review. Okay, kena ada argument. Okay. School of thought A cakap apa? School of thought B cakap apa? Okay, dan kita finalize kita sendiri cakap apa? Okay, our result portray. Okay, what is all about? Jadi kita kena relate lah dengan previous study. Walaupun resultnya bercanggah. Okay, method, kita kena identify lah. Kalau macam saya, quantitative and experiment. Lebih kepada positivism. Quantitative, experiment, cross-sectional and data collection method. Which is rely on the questionnaire. Jadi kita kena memahami dulu method ni sebelum kita buat research. Okay, dalam kelas research methodology kan. Okay, result. Revisiting your hypothesis and report wherever or not your result supporting them. Macam saya cakap tadi, walaupun result dia contradict. Okay, walaupun resultnya berbeza. Berbeza dengan expected result, tak apa. Kita kena justify. Kadang-kadang itu yang membuatkan study kita menarik dan lain daripada lain. Okay, discussion. Ini kita sebagai penulis, kita yang atur semuanya. Kita kena discuss creatively. Okay, reference. Kena make sure alphabet order, following the format, citing a previous publication. Sekarang pun ada Mendeley. Saya paling suka guna Mendeley sebab senanglah nak atur. Okay, nak record daripada awal. Tak perlulah manually. Okay, cover letter. Cover letter pun penting. Okay, sebelum hantar, kita kena prepare lah cover letter. Kena write a good cover letter. Kena justify. Kenapa editor perlu terima kita punya paper? Reason the paper is a good fit for the journal. Okay, nampaklah. Dia nampak inisiatif kita. Nampak inisiatif kita, kenapa kita nak publish, kenapa dia bersesuaian. Jadi kita kena sediakan cover letter. Okay, submission process. Macam biasalah kita akan lalui. Okay, hantar.
author akan hantar manuskrip, okay. Kadang-kadang terus kena reject daripada editor. Tapi tak apa, it's okay. Okay, kemudian kalau diterima, manuskrip sent to reviewer, daripada editor ke reviewer. Double blinded. Okay, daripada sini, reviewer check by editor. Okay, dia tengok, dia ada proses. Okay, sama ada kita akan dapat satu rejection. Rejection memang tak ditengok terus. Okay, satu major correction, satu minor correction. Okay, sangat, kalau dapat major correction tu pun dah bersyukur. Sebab at least dia tak reject. Tapi kalau reject pun tak apa, sebab kita boleh hantar ke jurnal yang lain. Okay, daripada rejection tu, kita akan dapat feedback. Kita akan dapat feedback, constructive comment. Daripada situ kita memperbaiki kita punya manuskrip tu. Kadang-kadang memang waiting time tu lama. Memang tak dinafikan waiting time tu lama sangat. Kadang-kadang dah tunggu lama tapi lalas kena reject. Tak apa. Sebab benda yang susah, benda yang pahit tu kalau kita bersabar, dan kita tunggu, insyaAllah akan datang dengan kemanisan. Jadi researcher ni memang sebenarnya, ya, saya akui, memang mengajak untuk bersabar. Bukan buat research je, PhD research, tapi buat artikel sendiri. Jadi kita belajar bersabar. Bersabar, reda, tawakal. Yang penting, pertama, usaha. Apa-apa pun kena usaha. Okay, ni waiting time and correction. Kalau nak tahu waiting time, specific time, daripada kita cari journal tu, kita dah tengok waiting time, dia mesti ada record. Okay, waiting time-nya berapa. Okay, response rate dia berapa. Kita kena alert lah pasal-pasal benda-benda yang begini. Okay, itu saja perkongsian daripada saya yang sedikit ini. Saya harap dapat memberi manfaat kepada semua. InsyaAllah, sama-samalah kita menulis. Dan bagi saya memang good thing takes time. So apa-apa, jangan give up, teruskan usaha. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Wah, Dr. Mastura tak dengar. Oh, sorry, lupa pula. Alright, terima kasih Dr. Nadia. Perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat. Sangat-sangat banyak pasal sikit ni Dr. Nadia. Tak adalah. Laju-laju. Okay, insyaAllah kita boleh. Takut ngantuk je semua. Okay. Yelah, lagi satu dah nak pukul 4:30 kan? Okay, terima kasih Dr. atas perkongsian yang sangat menarik. Sangat bermanfaat. Sangat padu lah bagi saya. Sini banyak feedback kita dapat dekat chat box ni. Ada yang peserta minta doktor punya slide pun doktor dengan paper review tadi yang doktor share tadi tu. Oh, ha, boleh. Nanti doktor share dengan orang lain. Saya share. Dia kena site. Dia minta tu doktor kena site tu. Ya, yeah, marketing dia ni sangat. Oh, baguslah. Ya. Yeah. Betul tu. Naik H index cepat sikit kan. Paper bagus memang kita kena site kan. Alright, terima kasih Puan Hazlin. Puan Hazlin ada sharekan link dengan kita ni untuk check discontinued journal yang Scopus keluarkan. Dan dekat sini saya pick up beberapa soalan lah ya, sebab kita pun tak banyak masa. Organizer bagi sampai 4:40 je maksimum. Okay. Alright. Saya ambil satu soalan. Macam mana nak cari conference proceedings yang berindeks? Ada any database tak kita nak refer? Conference proceeding yang berindeks. Conference proceeding tapi yang index. Berindex. Okay. Conference proceeding index tak ada database. Database ke apa yang untuk kita detect. Sebab biasanya saya tengok review based on previous. Okay. Previous participant. Kadang-kadang dia claim kan. Dia claim index. Index, ISI. Scopus. Tapi kita tengok participant yang previous participant. Kadang-kadang ada komen. Betul ke dia ni index? Kadang-kadang tak. Dia, itulah indah khabar dari rupa. Itu biasa kan. Jadi memang kena buat penyelidikan lah sebelum publish. Kena banyak tanya-tanya, try search dalam macam-macam. Betul. Berapa lama kan? Nak tunggu dia publish. Tu kena tahu semua.
Betul-betul. Kita pun faham kan, conference kan apa tu, satu industri juga kan. Ah, betul. Masa saya jenis income kan. Mm-mm. Kena hati-hati sikit lah kan. Yang ni share paper. Okay, unit komunikasi software. Corporate ada highlight. Okay, bengkel Dr. Hairul akan diadakan pada bulan depan ya. Itulah gula tu pemaklumannya tu. InsyaAllah, mari kita join ramai-ramai nanti. Sangat-sangat menarik. Okay. Bibliometric analysis tu macam mana nak dapatkan software dia? Free je. Free download. Free. Okay. Cuma step nak buat tu memang kena belajar. Mana kita nak refer step tu? Ada sediakan step. Saya pun belajar daripada Dr. Jawara. Saya ada jadi konsultan, saya jadi pembantu dia dalam 2-3 sesi. Dia ada buat dekat UTM. InsyaAllah lah boleh lah, insyaAllah saya saya tingkatkan lagi saya punya cara bibliometric analysis. Okay, kena panggil tapi kalau Ali ni nak buat sharing pasal ni. Tapi bibliometric analysis ni kalau face to face lagi bagus. InsyaAllah lepas 1 April kita face to face lah bengkel. InsyaAllah. Kalau macam ni kena buat bengkel. Kita boleh suggest. Mas. Sebab dia teknikal. Benda-benda teknikal. Teknikal. Tak boleh. Kena hands on kan. Buat terus. Dia memang. Dia wajib siap. Senang cerita bengkel wajib siap. Siap terus. Yang masa saya betul-betul. Yang masa saya join Dr. Johara tu, bengkel dia 3 hari. Sebab dia memang ajar complete daripada cara nak cari keyword tu sampailah BOS. Okay, then analisis. Macam mana nak kita analyze data. Memang complete lah 3 hari tu. Kena buat ni lah kat hotel 3 hari 3 malam. Okay, lagi satu. Okay, apa lagi soalan ni? Okay, rakaman slide. Tadi ada juga pesyarah yang minta personal doktor sebab dia kata tajuk doktor tu dia kurang sama lah dengan yang dia tengok. Boleh-boleh. Macam mana nak tackle editor ni? Macam mana nak tackle editor? Tackle editor. Allah. Aduhai. Rasa tak layak saya bagi. Pengalaman doktor sendiri dapat. Kan? Pengalaman doktor lah. Contoh dalam paper yang latest yang doktor publish dekat MDPI tu. Banyak tak saya, komen? Banyak tak komen dari editor? Saya dapat major correction sebenarnya. Major correction yang berlambak. 3, 4, 5. Yang penting sabar. Okay, sabar tu penting. Buat satu-satu. Buat benda kena detail. Saya tak cakap saya detail. Tapi saya buat yang sehabis boleh. Sebab target saya. Macam mana nak tackle editor ni? Satu yang saya cakap tadi. Pastikan doktor parking, okay? Doktor parking title doktor tu, title research doktor tu dekat special issue. Kalau dapat special issue yang kena mengena, okay? Call for paper memang related, okay? Ataupun memang match lah dengan calling for special issue tu, insyaAllah dia akan tapis, okay? Dapat major pun tak apalah. Yang penting reject pun tak apa. Kita belajar sesuatu daripada situ. Betul-betul. Still ada peluang untuk accepted kan? Maksudnya accepted dengan correction lah. Just buat je correction itu, hantar, insyaAllah lah. Yang penting proceed. Dapat betul. Komen lagi pun tak apa. Terima kasih doktor. Boleh recommend proof editor atau editor services Kalau yang power, doktor Tawar lah. Semogalah doktor Tawar kan. Tawar dan Tanisan, okay. Doktor Tawar. Tapi ada lagi yang bagus-bagus. Macam United Proofing itu pun bagus. Ada kita tengok pada kita punya apa? Kita punya budget juga. Banyak link kehadiran, link kehadiran dah ada ya dekat ni, dekat chat box. Okay, memang ada permintaan ni bagi talk khusus untuk bibliometric analysis. Aduh, insyaAllah. Saya baru lagi. Tapi saya cuba terbaik, insyaAllah. Next question, okay, ada sikit masa lagi. Oh, kampus dari utara. Ada kampus utara. Kiranya kita cari special issue dalam each journal ya. Oh, okey. Tentang yang doktor highlight special issue tadi kan? Biasanya kalau special issue ni macam dalam website journal tu,
dia akan call for papers kan untuk issue ni. Yang ni berpotensi untuk kita publish cepat sikit kan, doktor? Betul tak? Kalau kena dengan tajuk kita. Walaupun kita Malaysia, dia memang establish, okay, dia memang establish editor, establish journal. Kalau dia memang kena, okay, dia memang kena tajuk dia, insyaAllah. Yang penting cuba dulu. Apa-apa kena cuba. Okay, last lah soalan saya nak bagi pada Dr. Nadia. Apa tips doktor untuk rakan-rakan pensyara yang mungkin dia baru first, yelah sebelum ni kan my ATP kita kan relax-relax lagi lah. Tak push kita apa tu? Yang kita nak kena complete 20% publication tu kan. So start daripada di semester kan kita kena work out daripada awal tahun kan. Apa doktor boleh kasih tips ke lah untuk bagi semangat kepada masyarakat untuk mulakan high index publication. Bagi saya, kita mula daripada kecil pun tak apa. Kita mula daripada daripada my side pun boleh. Sikit-sikit. Okay. Mula sikit-sikit tak apa. Sikit-sikit. Yang penting ada usaha. Okay, daripada my side, dia ada confidence sikit. Kita pun jangan berhenti belajar. Macam mula-mula mula-mula kita belajar macam nak buat konsep paper. Konsep paper tak ada data kan? Tak ada data. Kita buat dulu. Tak apa. Kalau ni buat dulu collaboration jadi co-author ke, kita contribute. Kita kena contribute apa yang kita ada. Kita mula dengan sikit. Okay, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Kalau ada apa-apa webinar ke, kursus ke, join. Okay, join untuk tambahkan. Okay, join untuk tambahkan lagi ilmu yang kita ada. Sebab kita sentiasa belajar, okay, kita sentiasa kurang ilmu, tak pernah learning process is continuous, okay, daripada walaupun kita sampai tua pun kita still belajar. Jadi jangan pernah putus asa, mula sikit-sikit dulu. Jangan terkejut, jangan pressure diri, kita belajar sikit-sikit. Itu saja perkongsian tips saya. Okay, terima kasih Dr. Nadia. Dan terima kasih juga Dr. Suhana, kedua-dua speaker kita pada hari ini. Tak cukup kan satu jam seorang eh? Rasa macam nak dengar lagi, tak dengar lagi ni. Okeylah, baiklah. Saya bagi pihak penganjur mengucapkan jutaan terima kasih kepada penceramah kita Dr. Suhana dengan Dr. Nur Najiha atas perkongsian pada petang ini. Semoga rakan-rakan pensyarah dapat manfaatkan ilmu yang dikongsi oleh penceramah kita pada hari ini. Dan berjayalah, saya doakan kita semua berjaya menerbitkan penerbitan berimpak tinggi untuk tahun 2020 ini. Kita bantu diri kita, kita bantu UiTM, bantu kawan-kawan kita. Sama-sama kita buat. Carilah tim yang ada sinergi untuk mulakan kolaborasi. Macam tadi kan Dr. Suhana kata collaborate. Mungkin collaborate. Kita tahu apa yang kita expert dan kita tahu apa yang kita kurang kat mana tu. Jadi kita sometimes kita kena buat marketing sikit lah untuk diri kita kan. Boleh tak saya join? Macam itulah kan. Bolehkah saya join tim ni untuk contribute sama-sama, belajar sikit-sikit dah lama kita boleh faham keseluruhannya tu. Betul tak doktor? Betul. Doktor Suhana? Sebelum saya tamatkan sesi, okay, boleh tak saya minta semua peserta untuk onkan kamera? Siapa yang nak onkan kamera, boleh onkan kamera. Kita ambil gambar sikit untuk kenangan bersama dengan speaker kita. Adakah? Saya nampak dua je ni. Susah nak pakai tudung semua. Organizer boleh bagi nampak view semua peserta-peserta. Kalau yang lelaki takkan malu. Perempuan kena pakai tudung. Lelaki tak pakai tudung. Yang tak buka ke malu yang tak buka. InsyaAllah kalau lepas ni memang mana ada lagi pertanyaan ke, boleh direct lah dengan Dr. Najihah.
Boleh, insyaAllah. Dr. Najah boleh share nombor telefon ke je? Tanya dulu, tanya dulu. Dengan Dr. Serana. Saya manalah tahu. Tak sempat dah baca ke, ada yang tak sempat baca, minta maaf banyak eh. Saya baca yang mana sempat je hari ni. Saya share email saya lah eh. Email lah. Boleh share email. Nanti emailkan kepada Dr. Suhana dengan Dr. Nadia. Okay. Sementara nak tunggu ni kan. Onkan kamera. Saya share apa yang saya ada je sebab saya pun baru lagi. Masih belajar lagi macam mana nak ATP kan banyak kan. Banyak dia punya pembahagi. Merangkak lagi nak mengejar tu. Tak apa, insyaAllah. Dah betul, dah sangat-sangat hebat dah tu perkongsian daripada panel-panel kita hari ni. Banyak ilmu kita dapat ni. Even saya yang dah buat PhD dah grad 2017 pun rasa macam banyak lagi nak kena buat ni. Banyak lagi nak kena gali ni, nak belajar lagi kan. Kita sentiasa kita kata refresh kita punya knowledge tu. Yalah, jangan berhenti belajar sama-sama. Betul. Okay, dah get ready ke? Get ready untuk ambil gambar? Okay. Alright. Sedilah 1, 2, 3 tau. Senyum tau. 1, 2, 3. Nadia tak nampak ni muka? Tentu Nadia? Ada muka saya tak nampak eh? Ni, nampak tak? Mungkin line slow sikit kot. Saya nampak muka Dr. Mas. Dr. Mas. Okay. Ini sekejap ya. Lagi sekali kita freestyle. Okay. Okay, boleh buat freestyle masing-masing? Okay. 1, 2, 3. Sekejap saya letak sini. Okay. Terima kasih banyak-banyak yang sudi. Terima kasih juga. Terima kasih juga kepada semua peserta yang sudi bersama-sama kami pada petang ini. Okay. Dan sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua penceramah kita, Dr. Suhana dan juga Dr. Nadia. Terima kasih kerana sudi hadir ke majlis pada petang ini. Yang saya doakan semoga kita semua dapat manfaat daripada perkongsian yang telah dikongsikan oleh kedua-dua penceramah kita. Alright. InsyaAllah. Okay, jangan lupa isikan link kehadiran ya. Isikan kehadiran tu. Okay. Nah, baiklah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua. Saya sudahi majlis ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Sama-sama. InsyaAllah jangan lupa organize talk khusus tu. InsyaAllah. Nanti kita cuba insyaAllah ya, ada rezeki kita buat. 3 hari 3 malam tau. UITM kena tanggung eh. Buat kata kerja eh. Dr. Syafaf ada lagi tak? Dr. Syafaf, koordinator JPU. Tak ada. Dr. Suhana ada lagi ke? Dr. Suhana? Dah left kot. Dah left. Agaknya ada. Kita sambung kat WhatsApp pula. Terima kasih semua. Bagi peluang Allah. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih Ifa. Sama-sama. Terima kasih semua komiti. Terima kasih Dr. Mas. Sama-sama. Jumpa lagi nanti. Ya, jumpa lagi. Jumpa lagi in the next session. InsyaAllah. Okay, thank you. Have a great day. Thank you. Have a great day too. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.